Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita bertemu dalam program Andik Academy, sebuah program dari penerbit Andik, untuk kita dapat berbagi bersama ilmu pengetahuan maupun informasi yang berguna bagi kemajuan nusa dan bangsa. Pada pagi hari ini, penerbit Andik mendapat suatu kehormatan bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, juga dengan HEHA dan Universitas Dianapura menyelenggarakan sebuah webinar dengan tema yang sangat menarik, Terobosan Dunia Pariwisata di Era Pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui bersama, pandemi telah kita alami kurang lebih hampir satu tahun ini. Menerpa banyak sekali dan mempengaruhi berbagai sektor dari ekonomi, pariwisata, dan lain-lain sebagainya. Pada pagi hari ini secara spesifik kita akan membahas dampak dan bagaimana terobosan yang bisa kita lakukan untuk mengatasi efek dari pandemi COVID-19 ini. Hadir bersama kita di sini Bapak Handoyo Mawardi. Selamat siang Pak Han. Beliau adalah seorang pebisnis di bidang pariwisata. Sudah banyak sekali terobosan yang beliau lakukan. Salah satunya yang cukup fenomenal di Yogyakarta, mungkin Bapak Ibu sudah banyak mengetahui, adalah BH Skyview. Pada pagi hari ini beliau akan berbagi bersama kita dengan beberapa narasumber lain yang tidak kalah penting dan tidak kalah populer. Beliau adalah diantaranya Bapak Muhammad Neil El Himam, Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, juga dengan Bapak Muhammad Tidar Hetsa Putra, Kepala Subdirektoral Tata Kelola Ekonomi Digital. Selamat pagi Pak Tidar. Selamat pagi Mbak. Ya, terima kasih sudah menyempatkan bersama kita pada hari ini untuk bersama-sama membahas terobosan dunia pariwisata khususnya di Indonesia dalam era pandemi COVID-19 ini. Hadir ya, pula bersama kita Bapak I Gusti Bagus Rai Utama. Beliau adalah rektor dari Universitas Dianapura Bali. Selamat pagi Pak Rai. Selamat pagi Mbak Nita, selamat pagi Pak Tidar, Pak Adi, dan Pak... Pagi Pak. Ya, oke. Nanti kita lebih gini, seusai seminar nanti kita kontak-kontakan lah. Makasih Pak. Terima kasih Pak Rai sudah disempatkan di sela kesibukan beliau pada siang hari ini untuk bersama-sama berbagi bersama kita. Dan ada satu lagi narasumber yang tidak kalah populer dan memang pakar dan praktisi di dunia perhotelan, beliau adalah Bapak Adi Sunarno. Selamat pagi Pak Adi. Selamat pagi Mbak Nita, selamat pagi Bapak-bapak para narasumber semuanya. Oke, terima kasih Pak Adi sudah disempatkan pada pagi hari ini bersama-sama dengan kita di sini. Baik, tanpa berpanjang kata, kami juga akan memperkenalkan Bapak Putu Kris Susanto dari Universitas Dianapura Bali. Selamat pagi Pak Putu. Maaf Pak Kris. Selamat pagi. Iya. Ya, boleh Pak Putu. Putu boleh, Kris boleh, sama saja. Iya. Pada webinar kita hari ini, beliau akan menjadi moderator
mengawal acara dari awal hingga akhir. Oleh karena itu, tanpa berpanjang kata, kami akan menyerahkan waktu dan tempat kepada Pak Kris untuk memandu acara ini bersama dengan bapak-bapak narasumber yang telah hadir bersama kita pada hari ini. Silahkan Pak Kris. Baik, selamat pagi Mbak Nita, selamat pagi rekan-rekan pagi. Semuanya dimanapun berada di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Putu Kris Susanto dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Dianapura. Suatu kehormatan bagi saya ada bersama para narasumber yang luar biasa, dan termasuk juga berada di tengah-tengah kita adalah Bapak Joko Irawan Mumpuni dari penerbit Andi yang sangat luar biasa, sehingga acara kegiatan ini bisa terlaksana, baik kita mengikuti melalui Zoom maupun bagi rekan-rekan yang sedang menyimak melalui YouTube. Ini merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena memang di dunia pariwisata merupakan salah satu industri yang paling terdampak dengan adanya pandemi COVID-19, termasuk dalam kaitannya dengan travel restrictions, pembatasan-pembatasan, dan juga adanya berbagai peraturan yang harus kita patuhi sekarang. Salah satunya adalah CHSE, kebersihan, kesehatan, keamanan, dan juga keberlanjutan atau terkait dengan lingkungan, yang nanti mungkin kita akan minta sedikit penjelasan dari Bapak Tidar dari Kemenparekraf tentang hal tersebut. Dan juga kita menyimak bersama-sama ada dua pakar ataupun akademisi yang banyak meneliti dan berkecimpung di bidang pariwisata, bagaimana dampak pariwisata terhadap ekonomi dan juga bagaimana dampak pandemi COVID-19 kepada pariwisata dan terhadap ekonomi. Tentunya juga salah satu pembicara kita yang luar biasa adalah pelakunya sendiri, pebisnis dalam dunia pariwisata. Kita akan mendengar bagaimana di tengah tantangan pandemi COVID-19 ini beliau dapat melakukan terobosan-terobosan sehingga usaha wisata pariwisata tetap bisa berjalan, dan juga kita bisa mendengar harapan-harapan dari masing-masing pihak, dari masing-masing sisi, baik dari sisi pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan enforcement untuk kebijakan-kebijakan tersebut, dari sisi akademisi, dan juga dari sisi pelaku bisnis. Adapun urutan pembicara kita pada pagi hari ini, kita akan menyimak dulu pemaparan dari Bapak Muhammad Tidar Hetsaputra dari Kemenparekraf, Bapak Rekraf, kemudian dilanjutkan dengan Bapak Handoyo Mawardi, seorang pebisnis, pengusaha. Kita akan banyak belajar tentang bagi kita terutama yang tidak ada di Yogyakarta ya, apa itu HH Skyview dan usaha-usaha lain yang beliau juga jalankan di bidang pariwisata. Baru kemudian kita akan mendengarkan dari para pakar pariwisata, Bapak Dr. Igusti Bagus Rai Utama dan Bapak Dr. Adi Sunarno. Bapak Ibu, baik yang mengikuti melalui Zoom maupun melalui YouTube, diharapkan dapat mengikuti webinar dengan tertib. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada narasumber manapun, di antara keempat narasumber kita, dapat disampaikan melalui kolom chat. Sampaikan pertanyaannya dengan singkat, ditujukan kepada siapa, jangan lupa sampaikan nama Bapak Ibu juga. Oke. Demikian juga yang di YouTube. Saya akan memantau juga pertanyaan di YouTube dengan device yang saya punya. Juga kita akan pantau, nanti kita akan tanyakan pada akhir acara. Jadi kita akan menyimak dulu keempat pemakalah kita yang luar biasa. Baru terakhir kita akan melakukan sesi tanya-jawab yang dilakukan secara tertulis. Jika Bapak Ibu yang mengikuti melalui Zoom mengalami masalah koneksi, jangan panik, dicoba dulu sekali lagi untuk reconnect. Jika tidak memungkinkan, silahkan disimak melalui TV Andi Live di YouTube. Silahkan cari di mesin pencari di YouTube, di search functionnya TV Andi. Saya Bapak Ibu akan menemukan paling pertama sudah itu TV Andi. Silahkan subscribe dan juga langsung simak kegiatan kita. Baik, saya akan mulai dengan mengundang pemakalah kita yang pertama, narasumber kita yang pertama dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif, yaitu Bapak Tidar. Beliau
Beliau adalah Kepala Subdirektorat Tata Kelola Ekonomi Digital 2 di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kami persilahkan Bapak untuk memaparkan bagaimana kondisi terkini pariwisata dan ekonomi kreatif dan seperti apa yang bisa dilakukan oleh insan-insan pariwisata dan ekonomi kreatif, baik itu yang melakukan secara langsung sebagai praktisi ataupun kami-kami yang sebagai akademisi yang meneliti dan juga melakukan pengabdian masyarakat pendidikan di bagian tersebut. Waktu kami persilahkan 20 menit Bapak. Terima kasih Mas. Selamat pagi semuanya kepada rekan-rekan para narasumber dan juga yang mengikuti baik di YouTube maupun di Zoom. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan permintaan maaf dari Pak Deputi, mungkin beliau bisa agak telat untuk bergabung nanti karena sedang ada kegiatan rapat di saat yang bersamaan dengan Pak Menteri. Jadi menugaskan saya untuk membawakan materi di sini. Jadi sesuai dengan di sini adalah temanya adalah terobosan dunia pariwisata di era pandemi COVID-19. Jadi saya izin share screen ya untuk paparan saya. Oke. Jadi pertama-tama kalau kita akan berbicara kondisi di masa depan arahnya kemana, tentunya kita harus melihat posisi sebelumnya. Jadi saya akan maju ke next slide-nya. Nah, jadi kondisi umum pariwisata Indonesia. Jadi ini adalah kondisi kira-kira setahun kemarin ya, tahun 2019 kabinet Jokowi Ma'ruf Amin baru terbentuk, dan di sini di Pak Jokowi ini sesuai dengan 5 tahun pertamanya, 5 tahun keduanya beliau ini beliau sangat menempatkan pariwisata ini sebagai sektor unggulan. Jadi ini bisa dilihat dari visi Indonesia yang diberikan oleh Pak Presiden. Jadi memang pariwisata itu memang masuk salah satu memang sasaran prioritas yang akan dikejar oleh Pak Jokowi. Jadi intinya dari Pak Presiden ini sangat berharap bahwa pariwisata dan ekonomi kreatif ini akan menjadi lokomotif ekonomi yang akan membangkitkan dan membawa masyarakat Indonesia menjadi lebih unggul. Nah, jadi saya coba akan cerita perubahan paradigma. Jadi mungkin kalau misalnya para pemirsa itu bisa melihat 5 tahun pertama itu pariwisata itu fokus pada jumlah orang. Gimana caranya supaya sebanyak-banyaknya orang itu datang ke Indonesia. Ini diperkuat dengan adanya bebas visa, lalu juga dengan pembukaan-pembukaan bandara baru, rute penerbangan baru. Jadi fokus adalah jumlah orang, banyaknya orang, berapa juta wisatawan mancanegara dan berapa banyak wisatawan domestik yang melakukan perjalanan di Indonesia. Lalu untuk 2020-2024 apa yang berubah? Jadi kita ini di Kementerian Pariwisata melihat bahwa kalau untuk jumlah sepertinya sudah oke lah. Tapi kita pengen mengejar satu yang masih kita kurang, yaitu adalah kualitasnya. Jadi kalau periode pertama 2015-2019 adalah kuantitas, nah 2020 sampai 2024 adalah kualitasnya. Jadi kita ini mikir kalau misalnya 1000 orang bisa menghasilkan 1 juta dolar, kenapa enggak kita coba mikir 100 orang kita bisa menghasilkan 10 juta dolar, seperti itu. Jadi dari situ kualitas ini target utamanya yang pertama pasti adalah devisa dan juga nilai tambah pariwisata. Nah ini juga akan didukung oleh kesiapan destinasi, industri dan masyarakat juga. Lalu tentunya kualitas itu akan didukung juga oleh SDM, lingkungan dan juga citra pariwisata.
Dan itu memang yang kami coba rencananya kami coba akan secara 5 tahun ini akan kami genjot di 2020-2024. Jadi kita udah nggak ngeliat lagi nih mau orang yang datang ini berapa banyak, yang penting devisanya itu bisa banyak masuk ke tas negara, intinya seperti itu. Oke, nah ini juga kita juga bisa melihat di sini hasil dari fokus 2015 ke 2019 ini di travel dan tourism competitive index. Jadi ini adalah suatu indeks rating yang diukur oleh UNWTO, organisasi pariwisata internasional. Jadi dari 2017 ranknya ranking 42, nah 2019 ini naik jadi 40. Nah ini juga kita bisa melihat di sini banyak sekali area-area yang kita masih ada PR. Seperti di sini masih ada infrastruktur yang masih jadi PR, masih rendah. Jadi, nah ini memang rencananya yang akan kita genjot di tempat-tempat yang kurang ini supaya nanti tentunya kualitas pariwisata Indonesia naik. Jadi diharapkan juga kalau kualitas produknya bagus, kualitas wisatawan yang akan datang ke Indonesia ini tentunya akan bagus sehingga dia bisa spending more money dan spending more time di Indonesia. Oke, next-nya. Lalu, nah sekarang ini isunya, kenapa pariwisata itu sekarang bergabung dengan ekonomi kreatif? Karena Pak Presiden ini melihat bahwa ekonomi kreatif di Indonesia ini sebenarnya potensinya besar sekali. Jadi kontribusinya saja ada 1.165 triliun. Jadi dari Presiden ini mempunyai pikiran bahwa kalau pariwisata dan ekonomi kreatif itu bisa berjalan dalam satu lembaga, akan lebih bagus dampaknya untuk kedua pihak, karena ini merupakan dua sektor yang sebenarnya saling mengisi. Nah seperti itu juga. Oke, jadi visinya kita di 2020 ini pariwisata ekonomi kreatif Indonesia yang berdaya saing, berkelanjutan, serta mengedepankan lokal dalam mewujudkan Indonesia maju yang mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Nah, oke, next-nya. Nah, lalu jadi kita ini dikasih target ya dari Presiden. Yang pertama seperti tadi saya bilang adalah bukan jumlah orangnya tapi nilai devisanya. Lalu yang keduanya kontribusinya harus naik kepada PDB. Dan ketiganya untuk ekonomi kreatif adalah nilai ekspornya. Nah itu adalah tiga target yang diberikan Presiden kepada Mas Menteri Pariwisata, Mas Wisnu Tama untuk dicapai selama tahun 2020 sampai 2024. Nah ini juga bagaimana cara mencapainya. Jadi ini kita ada lihat ada arah kebijakan dan strateginya. Bisa kita capai dengan pariwisata ini bertujuannya memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan dan kualitas dan keadilan dan meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Nah ini jadi masuknya kita adalah di transformasi ekonomi. Jadi ini menunjukkan bahwa pariwisata dan ekonomi kreatif itu dipandang oleh Presiden itu sangat penting. Jadi masuk dalam 7 agenda pembangunan RPJM. Nah, jadi ini dari strategi tersebut diturunkan ke sini, kerangka pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif nasional. Jadi quality tourism experience itu, pariwisata plus ekonomi kreatif itu dan nilai tambah ekonomi kreatif dibangun dari 5 pilar yang ada di sini. Destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif, pemasaran, industri, SDM dan kreativitas. Nah, kreativitas ini termasuk juga di sini nanti perlindungan terhadap hasil kreativitas dan kekayaan intelektual. Jadi HAKI ini sekarang ini memang menjadi sesuatu sorotan ya. Jadi saya kasih contoh aja, sekarang ini musisi ini banyak yang nggak bisa manggung. Jadi mereka ini banyak mempertanyakan, kok lagu saya banyak di cover di YouTube, saya nggak dapat apa-apa ya. Nah seperti ini yang sedang kita kejar juga di Kemenparekraf. Lalu batik,
lalu seperti itu juga mereka juga sekarang sangat concern terhadap desain mereka. Jadi pilar-pilar ini yang akan menjadi kerangka pembangunan untuk pariwisata dan ekonomi kreatif nasional. Oke, nah kira-kira ini kalau bisa misalnya kita tarik garisnya ya, pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi di pariwisata ada 3A, ada atraksi, akses, dan amenitas. Lalu di ekonomi kreatif ada 17 subsektornya. Ada aplikasi, game, musik, desain DKV, kriya, fashion, desain produk, seni rupa, dan sebagainya. Jadi subsektor ekonomi kreatif ini akan bisa menunjang dari pariwisata, baik di atraksi maupun di amenitas. Nah, seperti itu. Jadi tentunya kita bicara pariwisata, tentu nggak lepas juga kuliner kan, masuk juga pariwisata. Lalu juga budaya, nah ini juga masuk juga seni pertunjukan, seni rupa, nah ini. Lalu bagaimana juga kita memperkenalkan Indonesia, bisa lewat film, televisi, radio, lalu game, aplikasi, nah seperti itu juga. Jadi memang pariwisata dan ekonomi kreatif itu sebenarnya bisa berjalan berdampingan. Jadi itulah pemikiran Pak Presiden kenapa dilebur menjadi satu kementerian. Jadi bagaimana pariwisata dan ekonomi kreatif itu bisa efektif berjalan berdampingan. Oke, nah sekarang kita masuk ke dalam sekarang, saat ini posisinya. Jadi mungkin gak lama setelah visi misi tadi keluar, strategi tersebut keluar, kira-kira bulan Desember ya, mungkin setahun pas ya, kira-kira sekarang COVID ini mulai muncul ya di Cina, di Wuhan ya, akhir tahun, pas tahun berarti ini kita sejak kena COVID. Dampaknya apa? Oke, dampaknya tentu saja saya pikir nggak perlu saya jelaskan lebih gamblang ya, karena saya yakin di sini rekan-rekan pemirsa sudah sangat mengetahui dampaknya. Imbasnya dari PDB ini kita kena 280T 5,5% dari PDB nasional kan. Nah ini juga penyerapan tenaga kerja juga dihajar, juga ada 4,2 pengangguran di tahun 2020. Turis juga turunnya drastis sekali, penutupan hotel, restoran, ya kita udah lihat sendirilah di banyak tempat. Jadi saya cerita mungkin tahun kemarin sebelum COVID ini restoran dan hotel yang mengajukan izin itu banyak. Tapi kita flash forward setahun kemudian banyak juga yang ditutup. Jadi memang intinya dalam setahun itu banyak sekali yang berubah. Jadi memang ini dampaknya kalau secara angka ini pasti masih bergerak, bisa lebih tinggi, saya yakin lebih tinggi sekarang. Tapi sekarang ini ya kita ngelihat sendiri recovery meskipun pelan sudah ada sedikit-sedikit pergerakan. Nah, lalu apa yang dilakukan Kemenparekraf setelah COVID ini menerjang? Jadi yang pertama tentunya kita ada task force ya untuk penanganan COVID. Lalu semua promosi dan event-event yang di dalam dan luar negeri kita tunda. Jadi nggak ada iklan, nggak ada ikut event, karena semua pun di luar negeri dibatalkan semua. Lalu pasti bertanya, uangnya untuk apa? Yang pertama tentunya kita melakukan relokasi anggaran. Jadi dari event-event, seminar, dan promosi itu, pertama-tama kita ada sosialisasi untuk CHSE. Jadi kita bantu juga rekan-rekan industri ini bagaimana caranya membuat protokol CHSE di masing-masing subsektor mereka. Hotel, saya juga beberapa kali terlibat di ekonomi kreatif juga, jadi kita bantu pembuatan pedomannya dan sosialisasinya juga. Lalu yang nomor 4, nah kita juga membantu juga para nakes ini juga. Jadi kita juga kerjasama dengan beberapa hotel ini. Jadi yang pertama ini mungkin di awal-awal pandemi ini kita memberikan hotel ya, kamar hotel untuk para nakes. Jadi karena nakes ini resikonya tinggi, kalau misalnya pulang ke rumah mungkin ya resiko tertularnya
tinggi juga. Jadi sebelum hotel itu dikasih untuk pasien COVID sekarang-sekarang ini, dari pertama-tama Kemenparekraf sudah mengalokasikan untuk nakes. Jadi gitu. Nah, setelah sekarang korban COVID-nya makin banyak, nah akhirnya hotel yang tadi untuk nakes itu sebagian juga dialihfungsikan untuk yang pasien COVID juga. Nah, ini juga relokasi anggaran. Nah, ini yang tadi saya sebut juga. Nah, lalu ini yang sebenarnya mungkin penting juga ya, jadi untuk kedepannya ya. Jadi ini yang masih ongoing juga di tempat kami. Jadi pendataan terhadap industri tenaga kerja pariwisata dan otomotif yang terdampak COVID. Ini saya pikir sangat penting. Kenapa? Karena kalau misalnya kita selalu punya moto ya, kalau kita nggak bisa ngukur, kita nggak akan bisa manage. Gitu. Kalau kita nggak tahu berapa sih hotel-hotel yang tutup, berapa sih restoran yang tutup, berapa orang yang kena, kita nggak akan bisa maksimal untuk melakukan langkah pemulihan. Dan ini memang angkanya memang sangat bergerak, sangat terus bergerak dan fluktuatif ya. Tapi kita harap kalau misalnya pendataan ini sudah lengkap dan akurat, tentunya nanti langkah kedepannya ini akan lebih enak. Misalnya nanti kita akan memberikan bantuan, atau misalnya nanti ada keringanan pajak seperti apa. Tapi kalau kita nggak tahu jumlahnya, itu susah. Jadi memang di sini saya cerita hambatannya memang karena begini. Yang pertama, Indonesia itu sangat luas sekali. Ujung Sabang sampai Merauke itu 500 lebih kabupaten, 34 provinsi. Jadi benar-benar di sini kita sangat bergantung pada teman-teman di asosiasi yang pertama, lalu kedua dinas pariwisata dan provinsi maupun kabupaten untuk memberikan data kepada kami. Jadi kita bagaimana caranya mau bikin program pemulihan, tapi kalau kita nggak tahu datanya seperti apa. Nah, itulah memang yang pentingnya, krusialnya data di saat ini. Lalu nomor 7, nah menyambung juga, kalau misalnya kita nggak tahu angkanya aja berapa, bagaimana kita akan mempersiapkan program pemulihan. Nah, itu yang sekarang sedang kami upayakan di sini. Oke. Lalu, nah ini juga kami juga memberikan insentif juga. Jadi anggaran yang tadinya dipakai untuk promosi dan membangun destinasi, kami banyak mengalihkan ke sini juga, seperti industri hotel, transportasi, lalu juga ada kita bikin beberapa kali webinar-webinar seperti ini. Jadi supaya mereka ini minimal punya pengetahuan barulah, peningkatan kapasitas, dan juga nanti mungkin ada ide-ide baru. Jadi kenapa kita juga sering mengadakan webinar-webinar untuk ini, karena ya siapa tahu mungkin rezekinya nggak di situ. Jadi beberapa saat lalu saya ini mengadakan pelatihan fotografi makanan, food fotografi. Ternyata banyak juga yang ikut ini dari peserta hotel dan restoran yang terdampak gitu, dan mereka ingin memulai usaha makanan. Nah, seperti itu. Jadi antusias juga ya, mungkin ya itu salah satu cara dari kami ini untuk bisa membantu para tenaga kerja pariwisata di saat krisis ini. Lalu juga kami juga membuat ya gerakan masker kain, kampanye juga, lalu bangga buatan Indonesia. Mungkin kalau sering belanja di Tokopedia, Shopee, Lazada, itu ada benernya ya bangga buatan Indonesia ya. Jadi intinya di situ kami berfokus ke UMKM kecil ya, pengrajin kecil. Jadi bagaimana caranya mereka bisa dapat exposure di marketplace itu, supaya nanti ya bisa survive mereka. Lalu ada juga kegiatan stimulus kreatif, pembuatan konten, bantuan kerja lainnya untuk pekerja terdampak. Nah, ini juga nomor 5. Jadi koordinasi dengan Kementerian KL terkait, dengan fiskal dan moneter. Nah, ini juga ujung-ujungnya nanti seperti saya tadi singgung, ada tentang kita sedang berpikir bagaimana pajak ini nanti ada relaksasi pajaknya, lalu akses kartu prakerja juga, lalu ada BLT juga dan bansos juga. Nah, ini juga ya tentu saja yang tadi seperti saya singgung, sangat tergantung pada data. Jadi intinya feedback ini yang dari teman-teman asosiasi,
pelaku pariwisata maupun teman-teman dari dinas ini sangat penting bagi kami supaya apa yang kami lakukan di sini, bantuan-bantuan kami itu bisa tepat sasaran. Oke, lalu setelah itu untuk itu kan untuk tenaga kerjanya. Nah, sekarang untuk destinasinya apa yang dilakukan? Yang pertama kami membantu dari destinasi-destinasi ini menyusun protokol CHSE. Jadi untuk protokol kesehatan-kesehatan ini tentunya akan sangat bervariasi antara satu destinasi dengan destinasi yang lainnya. Ya, kami coba bantu untuk mereka membuat suatu protokol yang aman dan mudah diikuti. Lalu kami ajak mereka juga bikin simulasinya dan juga ada uji coba destinasinya juga. Nah, ini juga, tapi ini juga untuk simulasi dan juga uji coba sangat tergantung kepada pada daerah yang ada di di destinasi tersebut. Ya, kalau memang destinasinya kira-kira mengizinkan dari Satgas COVID-nya, tentunya bisa dilaksanakan. Tapi kalau tidak, ya tentunya kita harus menunda. Tapi setidaknya kita ini sudah memberikan informasi kepada destinasi tersebut bagaimana caranya menerapkan protokol CHSE kalau nanti sudah ada lampu hijau untuk membuka destinasi tersebut. Nah, lalu selanjutnya yang tidak kalah penting adalah memulihkan citra juga, membangun kepercayaan. Yang pertama tentunya yang nomor satu ini coba kita membuat banyak video-video ya, baik ada di ada dari ini ya CHSE di hotel, di bandara, di destinasi. Nah, ini kita pengen membangun trust wisatawan bahwa kita ini sudah menerapkan protokol kesehatan gitu. Semua yang ada di semua yang ada berjalan di dalam koridor pariwisata ini sudah maksimal untuk ini parwis untuk menerapkan protokol kesehatan. Nah, kedua juga placement. Nah, placement ini juga meskipun tidak masif, tapi kita kurangi. Tapi memang kita tidak ini juga. Jadi untuk placement ini kita tidak sporadis memang. Tapi mungkin kalau teman-teman pernah lihat ya, sudah ada beberapa iklan untuk Wonderful Indonesia, tapi yang sudah menerapkan protokol kesehatan, pakai masker dan segala macam. Nah, itu salah satu yang placement yang kita kejar. Cuman sedikit, nggak banyak, tetapi intinya ingin menunjukkan bahwa Indonesia itu mengikuti protokol kesehatan di destinasi wisata dan sekiranya nanti pandemi ini sudah berakhir, silahkan kita bisa jalan ke sana. Tapi inang nama Indonesia itu dari percaturan wisata internasional. Jadi bagaimanapun nama Indonesia itu, pusat Indonesia itu harus tetap ada. Jadi meskipun sangat-sangat dikurangi, tetapi placement-placement kecil seperti itu kami tetap lakukan. Lalu ini pemulihan citra. Nah, pemulihan citra ini mungkin sekarang ini belum dilakukan ya, masih di perencanaan, karena untuk pemulihan citra ini akan sangat-sangat tergantung pada vaksinasi. Tekankan sekali lagi bahwa untuk pemulihan total dari pariwisata maupun ekonomi kreatif ini akan sangat tergantung dari vaksinasi. Jadi begitu vaksinasi itu sudah bergulir, kita sudah punya programnya. Jadi kita sudah tahu setelah vaksinasi tahap pertama sukses, tahap dua sukses akan seperti apa, kita sudah punya petanya. Nah, ini juga yang akan kita coba siapkan untuk ke sana. Tapi saya garis bawahi sekali lagi bahwa ini sangat tergantung pemulihan ekonomi nasional, nggak cuma di pariwisata saja, akan sangat tergantung pada vaksinasi. Dan ini ya, semoga kita semua berharap, saya dengar berita di Inggris ini minggu ini sudah mulai vaksinasi. Nah, ya mungkin di tempat-tempat lain juga nggak akan jauh lah. Jadi kita harap di Indonesia juga nanti tidak akan ketinggalan juga soal vaksinasi ini. Jadi semakin cepat vaksinasi ini bisa bergulir, semakin cepat pula program pemulihan ekonomi nasional terkait proses dan ekonomi kreatif yang bisa kita lakukan. Oke.
Next. Oke. Ini closing remarks dari paparan saya. Jadi memang pada akhirnya COVID-19 ini membawa pembangunan proses kreatif Indonesia semakin terarah pada quantity. Dari bukan quantity. Jadi dari segi jumlah pun pastinya akan terbatas. Dari segi harga pun saya yakin dengan protokol kesehatan itu pastinya akan ada perubahan dalam segi harga. Tapi ya intinya untuk pariwisata saya pikir market akan tetap ada, karena pariwisata leisure itu salah satu kebutuhan, memang kebutuhan kita, kebutuhan dasar, basic needs dari manusia. Jadi dalam apa ya, in a way memang COVID ini ya seperti memaksa kita beradaptasi dan berevolusi. Nah, tapi ada beberapa benang merah yang bisa kita tarik, bahwa dari quantity ini kita kepaksa nih, quantity ini kita pecah dulu, karena nggak mungkin kita mikir kepala. Jadi kalau misalnya tahun 2024 kita disuruh ngejar target wisatawan per kepala dengan kondisi seperti ini, ya jelas kita pusing, nggak akan bisa tercapai, mungkin setengahnya juga udah luar biasa. Tapi kalau kita dikasih target quality, nah itu masih mungkin bisa tercapai dengan berbagai kompromi. Nah, pertanyaannya, apakah nanti mass tourism akan tetap ada? Saya yakin pada masanya tentu pasti akan ada, tapi ya tentunya dan akan bangkit lagi. Tetapi semua, saya garis bawahi, tergantung pada nanti vaksinasi yang akan diluncurkan, ya kalau nggak tahun ini ya awal tahun depan untuk Indonesia. Jadi mungkin saya bisa kasih suatu assurance buat teman-teman di sini, bahwa kita Kemenparekraf ini sudah tahu, sudah punya program apa yang akan dilakukan untuk menyelamatkan pariwisata begitu nanti vaksinasi itu sudah jalan. Karena kemarin keputusan dari pemerintah bahwa akan ada namanya PEN, ya, program penyelamatan ekonomi nasional, yang akan dimulai setelah vaksinasi itu berjalan. Nah, ini juga beberapa apa ya yang sudah kita lakukan di sini, sebagian kecil saja sih sebenarnya. Jadi ininya salah satu yang memang coba kita dukung pertama-tama ini adalah mungkin virtual tour, ya, satu yang baru, ya. Jadi virtual tour ini pertama-tama awalnya Kemenparekraf itu bikin atas permintaan dari rekan-rekan guide. Jadi rekan-rekan guide itu pas kena awal-awal COVID ini benar-benar nganggur, sama sekali nggak punya kerjaan. Lalu kami coba di Kemenparekraf berpikir, kenapa nggak coba pakai virtual tour aja gitu. Jadi mungkin si guide-nya nanti nerangin, bisa pakai Google Map, bisa kalau misalnya aman mereka langsung di tempatnya itu, di tempat destinasinya. Tapi si pesertanya itu cukup tenang ada di rumah seperti itu. Nah, itu jadi ini yang coba kami dorong, virtual tour ini, dan sekarang ini cukup banyak juga peminatnya gitu. Nah, jadi ini juga rencananya dari virtual tour ini yang tadi saya singgung, salah satu inovasi yang nanti bisa berlanjut ke depan. Jadi di sini kami ini di Kemenparekraf memang tidak pernah memikirkan bahwa virtual tour ini akan menggantikan pariwisata. Tidak sama sekali. Jadi kalau misalnya virtual tour ini, taruhlah kita trailer lah atau spoiler gitu loh, untuk suatu tempat wisata yang akan dikunjungi setelah nanti pandeminya selesai, atau misalnya merasa aman untuk pergi ke sana. Tapi ke depan kami ini berpikir, kenapa virtual tour ini nggak kami jadikan sarana wisata edukasi. Jadi si guide ini, selain dia guide wisatawan, bisa juga dia jualan virtual tour ke anak-anak sekolah. Nanti bisa kita bayangkan, ya, misalnya dari Jogja gitu, cuman bayar 15.000 bisa ngelihat Pantai Kuta, bisa ngelihat Bedugul, bisa ngelihat
Komodo, Labuan Bajo gitu. Interaktif, jadi guide-nya memang ada di sana menjelaskan seperti itu. Nah, itu juga yang sudah mulai ditangkap, banyak juga rekan-rekan dari guide ini yang memang merasa lumayan juga pendapatannya setelah berjualan virtual tour ini. Jadi ini mungkin salah satu yang inovasi yang coba kami dukung dari Kemenparekraf juga salah satunya. Dan jujur kami berharap mungkin kalau misalnya ada inovasi-inovasi yang lain, ya kami tetap siap mendukung dari Kemenparekraf, karena bagaimanapun pandemi ini mengajarkan kita ya bagaimana caranya kita bisa survive dengan cara-cara yang non-konvensional yang sebelumnya tidak dipikirkan. Jadi mungkin itu saya untuk paparan saya. Terima kasih dan bersama kita jaga Indonesia. Jadi nasib pariwisata Indonesia dan ekonomi kreatif Indonesia tentunya ada di tangan kita semua. Gak cuma Kemenparekraf saja, tetapi juga dari Bapak Ibu semua yang ada di sini. Jadi mungkin banyak dari Bapak Ibu adalah pelaku pariwisata atau mungkin orang yang berniat pariwisata. Jadi saran saya, kalau memang merasa aman berwisata, berwisatalah. Tapi kalau misalnya tidak aman, ya cukup bisa kita mendukung pariwisata dengan hal lain seperti ikut virtual tour, atau dengan yang simpel, ya belanjalah barang-barang produksi UMKM Indonesia. Seperti itu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bapak Tidar atas paparan yang luar biasa. Memang quality over quality dan preparedness over short-term gain dalam masa-masa ini ya. Kita pemerintah nampak sedang bersiap, dan tadi ada suatu assurance. Yakinlah bahwa pemerintah sedang melakukan yang terbaik, dan begitu ini sudah ready, kita juga akan tetap ready dengan pariwisata. Nah, rekan-rekan, sebelum saya melanjutkan ke makalah berikutnya, saya ingin bertanya, mungkin kita bisa interaktif saja lewat chat. Rekan-rekan, tadi Bapak Tidar sudah menyampaikan ada banyak virtual tour yang dilakukan. Nah, pertanyaan saya adalah, begitu nanti Anda bisa berwisata lagi, bagi yang selama ini belum berwisata, kemana next destination yang Anda ingin kunjungi di Indonesia? Boleh sampaikan di kolom chat, baik itu di sini di Zoom ataupun melalui YouTube. Mau kemana di Indonesia, kunjungi destinasi apa di Indonesia ketika pandemi ini sudah selesai, atau ketika next sudah nyaman seperti disampaikan tadi, sudah merasa nyaman dan aman untuk berwisata, supaya kita agak rame ya webinarnya. Silahkan disampaikan. Kalau saya tahu jawabannya. Jawabannya adalah ke Jogja. Specifically, lebih spesifik, ada satu destinasi yang saya belum pernah kunjungi di Yogyakarta, dan nampaknya sangat menarik. Kebetulan ownernya, wirausahawannya, entrepreneurnya ada bersama-sama dengan kita sebagai pembicara kita selanjutnya. Kita akan menyambut Bapak Handoyo Mawardi atau Bapak Hani. Beliau adalah pebisnis, pengusaha di Yogyakarta, yang berbasis di Yogyakarta. Beliau memiliki suatu terobosan baru, yaitu Heha Sky View. Kita akan mendengar dan menyimak dari beliau. Ini saya akan lebih interaktif ya bersama dengan beliau. Kita akan mengajukan beberapa pertanyaan dan bapaknya langsung menjawab dari perspektif beliau. Jika tadi dari perspektif pemerintah, kita juga mungkin pernah mendengar bahwa ada namanya Pentahelix dalam dunia pariwisata. Hadir dengan kita juga Bapak Hani sebagai perwakilan dari bisnis, pebisnisnya, pelaksana. Kemudian ada juga dari akademisi. Ada kita dari masyarakat, dan tentunya yang melaksanakan semuanya ini adalah dari media, yaitu dalam hal ini TV Andi. Selamat pagi atau selamat siang sudah ya Pak Hani, apa kabar di Jogja? Baik Pak Kris, selamat. Luar biasa. Pak, saya mungkin boleh langsung tanya ya, Bapak Hani ini kalau saya baca-baca, saya telusuri, saya sempat googling sedikit. Bapak kan awalnya itu di dunia properti, lebih tepatnya residential property kalau tidak salah ya Pak ya. Betul, Pak. Nah, dari mana Bapak mulai mendapatkan ide atau membuat terobosan ini untuk masuknya, merambahnya ke dunia pariwisata Pak? Lebih tepatnya dunia pariwisata yang apa namanya, industri pariwisata, atau membuat destinasi pariwisata yang sedikit berbeda ya daripada yang lainnya. Baik. Mungkin saya cerita sedikit aja nih. Jadi awalnya saya ini tertarik melihat Gunung Kidul, Wonosari.
itu pantainya indahnya luar biasa dan tidak kalah dengan Bali, Lombok maupun yang lainnya. Bahkan beberapa orang bilang Gunung Kidul ini perpaduan antara Bali dan Lombok. Jadi pantainya dapat, bukitnya juga dapat. Terus kebetulan saya juga ada bisnis di kuliner. Jadi saya berpartner dengan Pak Heri berpikir kenapa kita tidak bikin kuliner yang bagus di Wonosari. Kalau villa kita sudah bikin namanya Radika itu di Wonosari dan cukup bagus okupansinya dan ternyata Wonosari ini pengunjungnya Pak Gunung Kidul ini pengunjungnya sama Borobudur ternyata juga nggak kalah banyak Pak. Cuman karena nggak pernah diekspos, tidak pernah ada mungkin dari dinas pariwisata mungkin bisa bantu nanti kedepannya. Jadi Gunung Kidul ini betul-betul organik Pak, berkembang sendiri. Yang datang memang masih menengah middle low, tapi Radika ternyata setelah saya coba lumayan bagus Pak. Nah pada suatu kesempatan kita melihat kita ditawarin lokasi di atas tebing gitu, yang sekarang jadi Heha ini Pak, jadi Heha Sky View, kita namain Heha Sky View. Pada waktu kita lihat lokasinya luar biasa Pak, di situ dengan hamparan kita punya lebar 150 meter, kita bisa lihat kota Jogja, seprovinsi Jogja malah Pak. Hampir seprovinsi Jogja itu kita bisa lihat semua dari atas bukit tersebut. Terus kita putuskan, oke deh kita investasi di sini dengan cukup serius, maksudnya cukup deg-degan gitu Pak, karena kita investasinya nggak kecil, kira-kira begitulah Pak Putu. Iya Pak, itu luar biasa sekali ya bagi teman-teman, bagi kita yang di luar Yogyakarta mungkin belum pernah mengunjungi, bahkan belum pernah mendengar sebelumnya ini adalah suatu view, overview gitu. Saya sampai mencari juga Pak di Google ya, ternyata ada faktor psikologisnya, kenapa orang cenderung suka mencari tempat-tempat yang tinggi untuk melihat ke bawah. Jadi di sana katanya kita bisa merasa ada power dan juga kita bisa melihat ke dahsyatan, baik itu dari alam maupun dari hasil karya manusia, karena di malam hari mungkin kita bisa melihat lampu-lampu dan lain sebagainya. Nah, Bapak ini kan bukanya di tahun 2019, jadi sempat merasakan mungkin beberapa bulan ya sebelum masuk ke pandemi. Waktu buka itu, kita bicara pra-pandemi dulu Pak, apa kendala terbesarnya Pak? Pra-pandemi Pak? Kita bicara dulu pra-pandemi, apa kendala besarnya waktu itu? Dalam membuka usaha pariwisata dalam hal ini. Apakah dari perizinan atau dari apanya? Mungkin story-nya panjang ini Pak, jadi untuk membangun di lokasi tersebut membangunnya aja sudah cukup sulit. Yang kedua proses perizinan teramat panjang, proses AMDAL susahnya bukan main. 3 tahun Pak kita urusin itu semua baru kita bisa dapat izinnya semua. Jadi itu kalau kita nggak terlalu yakin dengan, kita itu yakin sekali Pak sama tempat itu, jadi sesulit apapun kita coba terobos sendiri, kita coba berusaha terus supaya tempat itu bisa jadi tempat wisata. Kira-kira gitu Pak. Nah, kalau hal yang menarik bagi saya nih Pak Hani, Bapak kan menyampaikan bahwa ini investasi yang tidak sedikit, tentunya dari segi buildingnya dan juga perizinannya dan segala macamnya. Namun Bapak menarik bagi saya, Bapak malah memilih dengan rekan-rekan di sana untuk menempatkan wisata ini sebagai wisata yang inklusif. Dalam arti, Bapak tidak membuat ini wisata yang tinggi harganya, sehingga yang middle ke atas yang bisa menjangkau. Tapi ya, kalau saya lihat dari websitenya dan Instagramnya, harga masuknya malah cukup terjangkau, Pak. Mengapa Bapak memilihnya ke arah yang lebih inklusif daripada eksklusif? Jadi kita lihat market ya Pak, marketnya Jogja, terus marketnya Gunung Kidul sendiri seperti yang saya sampaikan di awal, itu masih menengah ke bawah.
Dan sebetulnya kan kalau DH itu kan kita menjual tiket masuk, Pak. Jadi awalnya kita tuh juga nggak pede sebetulnya. Kita mau kasih tiket masuk tuh harga berapa, karena di dalam masih makan lagi, masih apa, jadi kita melihat mayoritas yang datang middle, middle low, ya sudah kita kasih harga cuman 15.000, 20.000 kurang lebih begitu, Pak. Ya, Pak. Nah, ini kan Bapak sempat buka, berarti sempat juga menikmati sebelum masa pandemi. Kemudian masuk masa pandemi, apa yang kemudian menjadi tantangan besarnya, Pak? Mungkin saya ini menikmati peak pada waktu bulan Desember ya. Dan kita sudah bersiap-siap, wah ini nanti pada waktu Lebaran kita akan amat sangat luar biasa nih. Dan ternyata kita diliburkan tuh Lebaran. Kita baru aktif. Sempat tutup, Pak. Kenapa? Tutup. Tutup, Pak. Sempat tutup. Oh iya, iya. Kita tutup 2 bulan lebih. 2 bulan lebih, kemudian kita buka seminggu, tutup lagi. Kurang lebih 3 bulan kita tutup, Pak. Jadi Lebaran kita belum pernah rasakan, Pak. Selama HH buka itu kita belum pernah berlebaran, kira-kira gitu, Pak. Oh ya, karena tahun lalu belum Lebaran tahun lalu belum buka, sedangkan Lebaran yang sekarang ini ya, Pak, belum ya. Belum datang, ya, Pak. Ya. Tahun ini belum. Oke. Nah, tadi juga disampaikan kebetulan oleh Bapak Tidar dari Kemenparekraf bagaimana sekarang fokus pemerintah adalah quality over quantity. Sebagai pelaku bisnis pariwisata sendiri, bagaimana Bapak melihat itu? Apakah itu bisa dilakukan, ataukah apa yang perlu mungkin dari pemerintah kah atau dari pihak-pihak lain sehingga itu bisa tercapai, Pak, dari sisi Bapak? Baik. Sebetulnya kalau dari sisi saya, Pak, ini judulnya ini sudah menarik sekali. Terobosan di era, terobosan pariwisata di era pandemi ini, Pak. Nah, sebetulnya mumpung ada dari Pak Tidar ya, dari ya, Kemenpar itu. Jadi Jogja ini kan mestinya kasus mungkin sesuatu yang khusus gitu, Pak, karena di Jogja ini kan baru saja dibangun airport yang luar biasa besar. Terus kalau itu kan hubungannya nanti dengan kuantitas dan kualitas juga. Kalau kita bicara, cuman mungkin dari saya, dari kementerian, untuk kasusnya Jogja ini menurut saya spesifik sekali, karena kalau kita bicara dengan Jogja ini kan begini, Pak. Kalau kita bicara ke depan nih, setelah era COVID ini selesai, prediksi saya turis dari Cina, Australia, yang notabene mereka ini di Bali hampir 45% dua negara ini. Mestinya kan pemerintah harusnya juga prepare bagaimana kalau mereka ini masuk ke Jogja. Nah, untuk mereka ini yang dicari salah satunya pasti pantai. Pantai terbaik di Jogja hanya satu, di satu titik, Pak, di Gunung Kidul yang pasirnya putih, tebingnya bagus. Nah, kalau kita bicara kualitas, kuantitas, kan harus dimulai dari sebelah mana. Di Gunung Kidul ini, kalau Bapak lihat, kita punya villa yang namanya Radika, itu sudah yang terbaik, Pak. Dan itu bukan apa-apa sebetulnya, itu investasi tidak terlalu besar gitu. Nah, ini kan mestinya dimulai, harusnya ada, mungkin pemerintah bisa tarik investor untuk masuk ke situ dengan mungkin hotel berbintang 3, 4, atau mungkin malah 5 untuk menyambut para wisatawan yang dari luar negeri, Pak. Pada waktu mereka datang berkunjung sudah mendapat tempat yang baik. Gitu, Pak, butuh kurang lebihnya yang... Ya,
Saya rasa itu memang bagus sekali ya, seperti tadi disampaikan ada banyak unsur yang terlibat, pentahelix ini, ada pemerintah, ada para pebisnis, dan juga dengan juga dari akademisi, masyarakat, dan juga media. Nah Bapak, harapan Bapak terkait dengan para pebisnis sendiri, kan Bapak tidak sendiri nih sebagai pebisnis pariwisata di Jogja. Apakah selama ini komunikasi dan juga kerjasama sudah terjalin baik atau apa? Adakah hal yang bisa lebih bisa ditingkatkan dari segi para pebisnisnya, Pak? Baik, jadi begini, Pak, bisnis di Jogja ini mungkin untuk apa yang saya alami saja, Pak. Ini yang mungkin dari pihak pemerintah juga mendengarkan keluh kesah, Pak, dari pengusaha gitu, atau masukan lah lebih tepatnya. Apa mungkin seandainya pengusaha itu ingin buka usaha itu dari dinas pariwisata, terutama yang usahanya hubungannya dengan pariwisata ya, apa mungkin dari dinas pariwisata itu mendampingi supaya kita dibantu atau kita mendapat kemudahan pada waktu pengurusan perizinan. Saya rasa itu saja sudah luar biasa, Pak, untuk pengusaha. Karena yang namanya terobosan ini diomongin gampang, tapi kalau dilakukan setengah mati, Pak. Terobosan ini butuh keberanian. Terobosan ini butuh sesuatu yang berbeda, Pak. Namanya aja menerobos sudah pasti nggak nyaman deh. Tapi pada waktu kita bisa lewat dari terobosan itu, kita mendapat hasilnya. Nah itu hadiahnya kurang lebih begitu, Pak Putu. Ya, saya lihat juga di sini ada banyak rekan-rekan mahasiswa, ada rekan-rekan pebisnis, ada generasi muda dari seluruh Indonesia. Gimana, Pak, kalau misalnya seperti dalam contohnya Bapak, kalau kita mau bikin terobosan, tapi mentoknya tembok, gimana, Pak? Misalnya tentang perizinan kah, atau kesulitan ini, kesulitan itu. Selama ini apa yang strategi atau kiat yang Bapak bisa share dengan mungkin para calon-calon pengusaha pariwisata? Ya, mungkin untuk adik-adik atau teman-teman pengusaha, ini bukan kita sharing aja. Jadi kalau saya lihat sekarang ini kan terjadi perubahan perilaku manusia dalam, ya saya rasa perilaku kehidupan ya. Orang itu sudah tidak terlalu, orang itu kalau dulu lebih mungkin ke arah beli baju, beli apa, sekarang rasanya orang punya uang itu ingin berwisata, nanti foto-foto, masukin Instagram, itu sesuatu yang perilaku yang berbeda. Jadi yang saya tangkap adalah kalau ingin berwisata bisa dapat di area yang terbuka, bikin sesuatu entah itu kafe atau apa, tapi di area terbuka itu menurut saya suatu peluang yang bagus, apalagi mungkin yang tempat terbuka ada view-nya kurang lebih, itu menarik sekali untuk anak-anak milenial ini, Pak. Jadi mereka berfoto terus ya ngobrol apalah, ngabisin waktu di situ, Pak, daripada di tempat-tempat tertutup, Pak, yang mungkin lebih takut COVID gitu kurang lebihnya. Iya, saya juga sering ngelihatnya, saya malah bilangnya sekarang, zaman sekarang ini bukan lagi dari mulut ke mulut, tapi dari mata ke mata. Jadi kita lihat teman kita kok kayaknya bagus ya, lalu kita juga ingin ke sana. Dan rasanya usaha Bapak adalah salah satu yang seperti itu. Saya lihat dari tadi ini sudah tayang ya, apalagi di YouTube sudah sambil tayang slideshow-nya. Jadi tambah pengen ke sana, Pak. Gitu. Oke, Pak, mungkin apakah ada close statement atau pernyataan penutup dari Bapak sebelum kita lanjutkan dengan pembicara sebelumnya? Terkait dengan bagian terobosan pariwisata di era pandemi COVID-19 atau pasca era pandemi ini, Pak. Silahkan. Baik, lihat sendiri, Pak, kita kan punya lihat sky view, Pak. Ini kalau di layar, mungkin kalau kelihatan ini kita lagi bangun namanya lihat ocean view, Pak. Ini di atas lahar kurang lebih 5 hektar. Ini kita
kita bangun untuk pariwisata seperti di desa juga, Pak. Tapi ini mungkin ini sudah sesuatu yang paling mungkin kalau di luar sana sudah terbesar, Pak. Kalau seperti itu banyak besar, kalau sudah terbesar, tapi kalau untuk Jogja, di atas lahan berapa sih 5 hektar ini nanti ada villa, terus ada spot, ada resto, ada tempat berkuda, ada ya tempat pariwisata lah Pak, komplit kurang lebihnya gitu Pak. Ada komplit ya, Pak. One stop ya. Ya. Pak, kalau itu yang Heha Skyview kan sekitar 40 menitan ya mungkin ya dari kota Jogja. Ya. Kalau yang Heha Ocean View sebagai gambaran berapa jauh Pak dari kota? 1 jam 20 menit Pak. Oh baik, baik. Cukup terjangkau untuk listrik. Baik, terima kasih sharingnya Pak Hani. Semoga kedepannya kita bisa bertemu secara langsung dan saya juga bisa berkunjung ke sana, juga rekan-rekan yang lain tentunya yang mengikuti baik di Zoom maupun di YouTube juga tentunya yang belum pernah ke Heha pasti berharap untuk bisa berkunjung ke sana suatu saat. Terima kasih Pak Hani atas paparannya. Ya, terima kasih Pak Putu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya akan memperkenalkan pemakalah saya yang ketiga, pemakalah kita yang ketiga. Beliau adalah Bapak Dr. I. Gusti Bagus Rai Utama, Rektor Universitas Dianapura. Beliau pernah mengenyam pendidikan S2 pariwisata di Belanda antara lain ya, dan juga S3 pariwisata di Universitas Udayana. Beliau sudah banyak sebagai published author, baik dalam jurnal internasional maupun jurnal nasional terakreditasi terkait dengan pariwisata, termasuk juga author buku-buku tentang pariwisata yang banyak diantaranya terbitnya juga di penerbit Andi. Nah, beliau sekaligus adalah atasan saya sendiri. Kita sambut Bapak Rektor Universitas Dianapura, Bapak Dr. I. Gusti Bagus Rai Utama. Silahkan Bapak. Ya, selamat siang, ini di Bali sudah siang karena jam berapa nih di Pak Adi paham? 12.40 ya kira-kira. Jam 12.40 sudah siang, kita ada beda 1 jam dengan Jawa. Bapak-bapak dan ibu-ibu, bapak-bapak para narasumber, saya pernah kenal dan mengikuti kuliahnya Pak Adi. Saya lebih terkenang Pak Adi itu dengan Bapak Manajemen GIP. Benar Pak Adi ya? Ya. Pak. Baik, masih. Ya. Pak Tidar dari Kementerian, saya kira apa yang disampaikan oleh saudara moderator tadi, pentahelik itu sangat penting untuk diharmonisasikan karena tidak ada yang lebih penting, semua penting. Saya kira Pak Adi nanti akan menambahkan bagaimana peran industri di dalam integrasi industri pariwisata secara keseluruhan. Saya akan beberapa slide. Saya boleh share screen dari sini ya Pak Putu? Atau okay. Rasanya boleh Pak, silakan. Sudah bisa tayang belum ya? Masih dalam proses Pak. Ya, saya kira judulnya bagus, tapi Pak Hani tadi bilang sampaikan bahwa apa yang saya sampaikan itu tidak seindah. Kenyataannya tidak seindah kata Pak Rai kan begitu nanti. Juga tidak seindah kata Pak Adi juga kan begitu nanti. Kalau dulu saya sering mendengar, saya ngikuti motivasinya Pak Mario Teguh, apa yang kenyataan ini tidak seindah apa yang dikatakan oleh Pak Mario Teguh gitu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tapi walaupun demikian, kita sebagai aspek dari pentahelik ini, dalam hal ini saya mewakili Universitas Dianapura. Universitas Dianapura ini adalah salah satu perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Bandung, perguruan tinggi swasta yang didirikan oleh salah satu denominasi gereja di Bali, gereja Kristen Protestan di Bali, juga ingin mengambil peran di mana kami hidup dan berdiri.
kami juga bersama-sama dengan sekolah pariwisata yang lainnya, yang negeri, ada Politeknik Negeri Bali, ada juga Poltek Par Bali. Itu unit dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Beberapa hari, beberapa bulan, dua bulan terakhir kami juga diberikan peran oleh dinas oleh Pemda Badung juga bersama-sama dengan tiga perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Badung mengambil peran dalam sosialisasi CHSE dan juga sosialisasi beberapa program yang diselenggarakan atau yang dipromosikan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mohon izin Pak Adi, nanti jikalau saya keliru nanti Pak Adi akan membenarkan bahwa agendanya kita sini saya akan membahas keseimbangan pembangunan dalam hal ini pariwisata, pariwisata berkualitas, perilaku wisatawan, pandemi COVID, new normal, pemasaran era normal, pemasaran era baru. Ini adalah ide-ide tentu saja yang seperti yang saya sampaikan tidak akan seindah kenyataannya gitu. Karena itulah tugas kita menyeimbangkan dan mencari kenyataan itu sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Ya, kondisi sebelum COVID ini begini. Pak Adi paham deh ini, begitu banyaknya menjubelnya orang itu di Uluwatu berwisata dan sebagainya, sampai kita mungkin tidak bisa menghitungnya berapa jumlah orang. Nah, dalam hal ini kita juga masih berorientasi pada kuantiti atau jumlah. Pemerintah juga masih belum selesai ini. Kenyataannya kalau wisatawan banyak datang ke hotelnya Pak Adi, tentu saja Pak Adi tidak akan menolaknya dan tidak akan ada carrying capacity di sana. Ya, itu kita ngomong fakta saja. Gitu. Nah, ini struktur ekonomi Bali. Saya cerita ini juga akan menggambarkan pariwisata secara internasional, Indonesia maksudnya nasional. Nah, sejak tahun 70, Bali itu sudah dipromosikan menjadi salah satu calon destinasi internasional. Di mana peran dari yang sekarang tahun 2020 peran sektor pariwisata ini sangat mendominasi, hampir 70%, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, hampir 70%. Ini kabar baik juga, ya, kabar buruk juga. Ya. Kabar baik dan ya. Ya, kabar baik dan kabar buruk juga. 70% itu angka yang dominan dari program dari sektor tersier. Alangkah kalang kabutnya Bali ketika pariwisata itu tidak jalan. Itu mohon dicatat untuk kita semua yang hidup di Bali dan juga di Indonesia yang sedang mengandalkan pariwisata, termasuk dari Pak Hadi yang juga sedang berbisnis di sektor pariwisata. Apa yang harus kita lakukan saat ini? Ya, kita pelan-pelan cari jalan keluarnya nanti. Nah, ini saya tidak perlu bahas ini, perekonomian Bali bagaikan telur di ujung tanduk. Pasti bagaikan telur. Telurnya belum pecah, tetapi sudah berbahaya. Kita tidak mau telur itu pecah. Pak Adi juga tidak mau telurnya pecah. Maksudnya telur pariwisatanya. Ya, oke. Ini Pak tadi berbicara tentang Pak Tidar juga tentang quality. Nah, quality di sini ada saya sebut three helix lah. Nggak jauh-jauh dulu three helix. Quality of experience turis pasti. Pariwisata itu adalah bisnis bersenang-senang. Orang dari awal booking tiket itu sudah senang-senang. Tidak ada orang susah tuh booking tiket, tidak mungkin. Orang yang sedang lagi ribut atau lagi konflik dengan istri atau suaminya tidak mungkin booking tiket. Dari awal startnya mereka berwisata itu sudah bersenang-senang, Pak. Dari beli tiketnya sudah bersenang-senang. Dia nanti datang ke tempat wisata, Bali Tourism Development for Balinese Quality of Life, itu cita-cita orang yang menerima tamu. Quality profit of government and investor, itu cita-cita pemerintah. Tentu saja ketiganya ini harus seimbang, semua harus mendapatkan bukan equal tapi equality, sesuai dengan porsinya. Pak Hadi investasi pasti payback period itu adalah goalnya. Kapan balik modal saya ini? Setelah balik modal baru baru muncul bersenang-senangnya. Bersenang-senang itu adalah tujuan dari ketiganya. Turis itu bersenang-senang, Pak Adi sebagai pemilik hotel juga bersenang-senang. Kalau modalnya sudah balik, terus
orang yang menerima, masyarakat lokal juga bersenang-senang jika quality of life-nya itu terpenuhi. Ya, ya. Ya. Ya, ini keseimbangan pembangunan, ini saya enggak perlu. Nah, ini. Quality tourism. Quality tourism itu dibagi dua. Menurut teorinya dibagi dua. Ini dari saya ambil, saya kutip beberapa indikatornya dari Pak Hermawan Kartajaya. Dari konsultan Maklesnya yang di Sanuril Pak, ya, Pak Adi. Kita bagi menjadi dua, quality destinasi dan quality wisatawan. Tadi disampaikan Pak Tidar juga menyampaikan ingin tidak perlu banyak orang, tapi perlu banyak uang, sedikit tapi banyak uang. Itu dua hal yang saling. Pak Hadi yang misalnya Pak Adi misalnya yang di hotel itu selalu akan memainkan antara quantity dan quality. Kadang-kadang pada saat low season, Pak Adi akan bermain di quantity, menurunkan harga, FB hours dan sebagainya. Dan itu sudah itu mekanisme pasar. Dan kita tidak perlu juga membuat kebijakan harus begini. Biarkanlah dia mekanisme pasar yang jalan. Lalu apa disebut dengan kualitas destinasi? Destinasi yang berkualitas. Ada indikator yang bisa dicatat di sini. Hotel berbintang di sana ada cukup, tidak terlalu banyak orang yang disampaikan oleh Pak Tidar benar. Keindahan dan keunikannya terjaga, event dan festival budayanya itu terpelihara, reguler dan sebagainya. Masyarakat masih tetap ramah menerima wisatawan, kualitas kulinernya bisa dipertanggungjawabkan, ada standarnya internasional, hygiene dan sanitasinya terpenuhi. Transportasi umumnya bagus, aman, nyaman, infrastrukturnya, ada mallnya, iklim dan cuacanya mendukung. Nah, kemudian, lalu dari kualitas wisatawan, ada tingkat pendidikan wisatawan itu menjadi indikator wisatawan berkualitas atau tidak. Daya beli yang tinggi, sudah pasti ini, spending powernya tinggi, karena itu juga cita-cita dari quality tourism. Ada kepedulian lingkungan, ada termasuk juga nanti ada unsur CHSE-nya dan sebagainya. Bersedia belanja pada masyarakat lokal, menghormati budaya lokal, nah itu bagian dari quality-nya. Ini adalah proof atau evidence, ini hasil riset yang kami lakukan. Nanti bisa di-share ini materinya, tapi saya tidak membahasnya ini, kan habis waktunya nanti. Hingga saat ini, destinasi Bali itu, para stakeholder menganggap kita di Bali masih dalam kondisi kualitasnya terjaga. Mudah-mudahan setelah pandemi juga kualitasnya masih tetap terjaga, walaupun ada beberapa hal mungkin ada degradasinya dan sebagainya. Nah, ini suasana sekarang Pak, Bapak Adi, Pak, para pemirsa di rumah yang atau para yang mengikuti webinar ini kondisinya sekarang sepi. Tingkat hunian kamar juga nanti Pak Adi yang akan membahas nanti itu di bawah ekspektasi para pengusaha, pasti di bawah ekspektasi. Kalaupun ada itu banyak diskonnya, diskon sana sini, atas bawah kiri kanan. Nah, ini tourist behavior sedikit ini juga kita perlu pelajari. Tadi Pak Hadi sampaikan bahwa market segmennya itu adalah orang lokal dengan pendidikan ada dengan pendapatan menengah ke bawah. Ya, itu perlu diketahui oleh para pengusaha. Karena itu tidak diketahui nanti seperti kita ada yang salah satu profesor marketing menyatakan begini. Jualah produk yang diinginkan oleh pasar. Bukan menyediakan produk yang kita mampu buat, tidak. Saya pasti yakinkan Pak Hadi dia membuat survei pasar terlebih dahulu sehingga dia berani melakukan investasi yang ada di mana tuh, di Gunung Kidul dan sebagainya. Pasti ada market pasarnya. Tadi saya sampaikan bahwa pariwisata itu adalah industri bersenang-senang, ada manusianya di sana. Concern dari bisnis pariwisata itu adalah manusia, jadi concernnya di manusia. Buat manusia itu bersenang-senang dulu, baru dia berwisata. Itu statement ilmiahnya begitu. Ini turis ekspektasi ini di Bali, harapan mereka itu ya sampai dengan saat ini bahwa budaya dan keindahan alam itu masih menjadi primadona Bali, Pak. Kalau Pak hotelnya Pak, saya
saya khawatirnya begini, kalau pengusaha hotel itu tidak mempromosikan keunikan atau daya tarik Bali, lalu apa yang dipromosikan? Masa hotel aja dipromosikan? Hotel itu kan salah satu dari amenitas. Wah, ngapain datang ke Bali? Melihat ini pasti. Nggak nginep di sini. Ya memang ya, kalau orang berwisata pasti nginep. Tetapi tidak bagian yang terpisahkan. Yang dari Pak Tidar bilang ada 3A, saya sampaikan ada 4A. 4A itu ada atraksi, ada akses, ada amenitas, ada ancillary. Ancillary itu unsur-unsur manusianya. Saya stressing di unsur-unsur manusia di sini penting. Sehingga kami ada, maksudnya kami ada sekolah-sekolah pariwisata. Kami mendukung pariwisata itu. Mohon kami tidak diabaikan. Tidak mungkin bahwa industri itu bisa berkembang tanpa SDM. Ya minimal mereka mengenal dasar-dasarnya dulu, melakukan pelayanan dan sebagainya. Setelah masuk di perusahaannya Pak Hadi, masuk di hotelnya Pak Hadi, silahkan training lagi di sana. Mentraining orang yang sudah mendapatkan pengetahuan dasar itu kan jauh lebih mudah daripada kita mengasah atau mengupas dari yang mentahan gitu. Ya saya titip pesan dari teman-teman pengelola kampus Pak, untuk Pak Adi dan Pak Hadi, mohon kami juga diperhitungkan juga bahwa kami itu diperlukan juga oleh industri ya, walaupun di sana sini masih ada kekurangan. Kami juga nanti ada, sekarang kita promosi Kampus Merdeka Pak. Kampus Merdeka nanti berikan kami masukan lewat media, lewat apa saja, bahwa ini loh yang sekolah harus buat sehingga Bapak tidak terlalu banyak mendidik Pak. Begitu langsung siap melakukan pelayanan. Oke, yang lainnya. Oke, ini dampaknya. Saya kira kita tidak perlu menanyakan dampak, pasti berdampak. Kalau ada penelitian dampak COVID terhadap ini, saya kira itu penelitian yang buat-buat aja itu. Yang kita cari adalah cari dampak itu bukan untuk dipublikasi. Cari dampak itu untuk menemukan solusi. Nah, hari ini kita mencari solusinya. Dari unsur pentahelix sekarang kita mencari solusinya. Dari sisi akademisi, apa yang ditawarkan? Dari sisi industri, sudah tadi beberapa ditawarkan oleh Pak Hadi. Dari media. Media itu tidak kalah pentingnya, karena media itu bisa merubah yang baik menjadi buruk, yang buruk menjadi baik. Nah, itu media itu sangat penting. Media banyak, ada media televisi, ada media digital, ada media koran dan sebagainya. Nah, COVID tidak perlu dibahas. Nah, marketing strategi seperti apa yang paling ideal? Tentu saja ini marketing mix yang dulu sebelum proses COVID ini terjadi, tentu saja ada kombinasi, ada produk, place, promotion, price, people, physical evidence, dan proses. Itu sudah menjadi umum dilakukan oleh dunia industri. Dan di dalam penelitian ilmiah itu bagian dari indikator yang bisa dilihat satu per satu. Nah, new normal marketing itu seperti apa? Tentu saja masih tetap dengan marketing mix, tapi dengan target yang berbeda, seperti tadi disampaikan oleh Pak Hadi, bahwa segmen pasar mungkin untuk sementara yang short term kita domestik dulu kita berpikir, atau lokal. Kalau domestik, lokal dulu, domestik, lalu internasional. Itu salah satu kalau kita mengambil strategi STP-nya, targeting, positioning, and kira-kira seperti itu. Targeting dan positioningnya kita arahkan ke lokal, domestik. Sambil kita berpikir, menunggu suasana kondusif, lalu kita ke internasional. Strategi Bapak Tidar, kami membantu Pak, membantu dari kebijakan. Pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa semua industri yang pariwisata terkait, pariwisata itu harus menerapkan CHSE sebagai jaminan bahwa wisatawan itu akan mendapatkan pelayanan yang aman, yang bersih, yang sehat, yang safety, yang berwawasan lingkungan atau ramah lingkungan. Itu kita menciptakan labeling dan dari aspek pentahelix, universitas atau perguruan tinggi yang berbasis kepariwisataan itu menjadi
fasilitator, motivator, pendorong, dan pelatih. Itu kira-kira pelatih untuk pendamping. Pendamping industri yang perlu dampingan. Industri-industri kecil, misalnya desa wisata, pengelola daya tarik wisata yang kecil-kecil, itu kami ikut berperan. Nah, demikian. Saya confirm bahwa apa yang di kebijakan Kementerian Pariwisata itu memang benar adanya, sudah sampai ke bawah, Pak. Dalam konsep ini di Bali itu sudah dilakukan pelatihan, verifikasi dan sebagainya, itu sudah dilakukan. Kami sebagai unsur akademi itu juga dilibatkan, memberikan pelatihan-pelatihan, sosialisasi. Ini tidak perlu saya jelaskan karena ini masuk ranah Pak Adi, mungkin sudah ikut salah satu manajernya, mungkin mengikuti pelatihan ini, CHSE-nya. Apa saja, nah, kebersihan, kesehatan, keselamatan, kelestarian lingkungan, itu indikatornya masing-masing ada. Nah, itu saja, kita tidak akan membahas ini karena terlalu panjang waktunya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya kasih tanda star saja ini. Ada kesehatan, ada kolektif, kolektif ini gotong royong, ada virtual digital marketing, tadi juga disampaikan oleh Pak Tidar, bahwa virtual digital atau virtual tourism itu juga menjadi alternatif untuk jangka pendek. CISE labeling sudah saya bahas tadi. Ada market influencer. Market influencer, kita menggerakkan orang-orang yang memiliki pengikut banyak itu menjadi berperan dengan menciptakan konten-konten YouTube, FB, media sosial dan sebagainya, itu diberikan peran. Saya berpikir kalau Pak Adi ikut juga, atau pengelola atau dinas pariwisata misalnya di Bali, itu bila perlu memberikan hadiah kepada memiliki pengikut dengan postingan terbanyak gitu, karena itu juga menciptakan image bahwa Bali ini aman, Bali ini bersih misalnya gitu, atau Indonesia ini aman, bersih gitu. Kita mendorong adanya kreator-kreator konten di dunia kreatif gitu. efisiensi sudah pasti Pak Adi, ya, pengelola hotel sudah pasti melakukan efisiensi, sebagian karyawannya pasti dirumahkan, tidak mungkin food cost-nya untuk karyawan sudah pasti meningkat kalau akan dipekerjakan, pasti digilir ininya kerjanya. Ya, kebetulan juga istri saya juga bekerja di hotel, jadi agak paham sedikit. Ini mungkin ini sebuah ide, tetapi kenyataannya tidak seindah apa yang saya katakan. Menurut ilmu kesehatan, tetapi kita tidak bahas ilmu kesehatannya, kita cukup untuk memperkuat imun kita sendiri dengan cara bergembira terlebih dahulu. Ciptakan hati suasana yang gembira, karena hati yang gembira itu adalah obat. Gitu. Adalah obat. Kalau kita sudah bergembira, kita memiliki niat untuk berwisata. Gitu. Kalau orang tidak bergembira, dia tidak akan memiliki niat untuk berwisata. Tidak ada orang bersedih itu mau berwisata. Diuji secara hipotesis tidak akan ada. Orang bersedih pasti dia mengurung diri, dan kadang-kadang salah juga kita membuat hipotesis. Menciptakan hati yang sedih menjadi gembira setelah berwisata. Tidak, gembira dulu, Pak. Gembira dulu baru orang berwisata. Boleh diuji, Pak. Gembira dulu baru orang berwisata. Kalau misalnya istrinya Pak Adi lagi ngambek, dia ajak wisata, tidak bakalan mau. Itu hukumnya, itu. Teori lasernya begitu. Teori lasernya harus menciptakan suasana gembira dulu, bersenang dulu, baru diajak berwisata. Nah, ini selama Agustus 2020, ini catatan dari kompas.com, setiap hari 2.000 sampai dengan 3.000 orang datang ke Bali via Bandara Ngurah Rai. Berarti sudah ada tanda-tanda kehidupan. Sudah ada tanda-tanda kehidupan. Nah, walaupun tidak, kalau hari biasa kan sampai lebih dari 15.000. Nah, ini sudah ada tanda-tanda kehidupan, tetapi dominannya masih domestik. Kedatangan domestik. Nah, berikut ini informasi saja, DTW atau daya tarik wisata yang sudah dibuka. Ini kebanyakan yang open space. Tadi yang disampaikan open space, nah, seperti ini Tanah Lot sudah dibuka. Nggak perlu banyak protokolnya di sini karena open space, tinggal jaga jarak aja. Tapi nggak sampai berdesak-desakan seperti hari normal karena pengunjungnya masih tidak terlalu banyak. Bedugul sudah dibuka, bahkan sudah ramai. Tirta Gangga, Karangasem sudah dibuka, sudah ramai, tapi masih lokal dan domestik. Lokal dan domestik, sayangnya kecil imbasnya kepada hotelnya Pak Adi, karena tidak nginep.
Paling yang domestik aja. Kalau Pak Adi hotelnya bintang 5, biasanya yang domestik biasanya cari di bawah itu kelasnya. Pantai Melasti, Jatiluweh itu sudah banyak dikunjungi. Nah ini Pak Adi, pertanyaan untuk Pak Adi dan untuk kita semua. Saya sering ditanya begini, Bali itu kelebihan kamar ataukah kekurangan wisatawan? Kalau Pak Adi misalnya tidak suka bersaing, gitu, dia akan mengatakan Bali ini kelebihan kamar. Kelebihan, kalau kami di bermain di teori mekanisme pasar, di akademisi, bukan, Bali itu bukan kelebihan kamar, kekurangan wisatawan, kekurangan tamu. Silahkan tetapi antara kekurangan dan kelebihan tidak didikotomikan. Kadang-kadang kita berpikir salah satunya. Sekarang misalnya Pak Adi pasti dia berpikir bahwa kita ini kekurangan wisatawan. Ya, kita kekurangan wisatawan. Pada suatu saat nanti kalau sudah rame, mungkin marketingnya agak lalai sedikit Pak Adi marketingnya, lalu tingkat hunian kamarnya di bawah 60, apa dia bilang, oh Bali ini kelebihan kamar, padahal marketingnya tidak efektif. Nah itu teorinya begitu. Ya. Oke, saya kira ini bukti bahwa Kementerian Pariwisata itu sudah melakukan, sudah membuat protokol, panduan pelaksanaan, panduan ini sampai hal yang kecil, daya tarik wisata, homestay, usaha wisata selam. Di selam itu memang di bawah laut itu ada COVID. Nah, itu juga berpikir sampai hal-hal yang detail ini sudah dibuat. Kita mengucapkan terima kasih kepada Kementerian. Rumah makan, restoran, sudah ada panduannya. Nah, saya kira itu saja dari paparan dari kami. Artinya, closing statement saya ini, lakukan pertama, kita entah di universitas, entah di media, entah di industri daya tarik, punyanya Pak Hadi yang di Jogja, pengelola amenitas seperti Pak Adi. Pertama itu siap melakukan adaptasi, itu pertama, lakukan adaptasi, bukan melawan, gitu. Meladaptasi sambil menunggu suasana, kayaknya suasananya tidak akan berubah, gitu. Ya tetap seperti ini, gitu. Kitalah yang berubah, gitu. Karena ada teori Darwinnya begitu, makhluk hidup yang sustain, yang bisa melanjutkan keturunannya adalah makhluk hidup yang imunnya melampaui daripada pandemi itu. Itu sudah tercatat di dalam sejarah, Pak. Binatang yang paling besar itu hilang karena dia tidak mampu beradaptasi. Dan sebagainya. Teori Darwin itu berlaku dia. Itu saja dari paparan dari saya bahwa kita semua harus beradaptasi dengan perubahan ini. Dan siap menerima beberapa masukan. Kadang-kadang juga ide yang kita munculkan tidak seindah kenyataannya. Itu juga kita harus sabarin. Oh, ternyata tidak tepat. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak Rektor, Bapak Dr. Igusti Bagus Rai Utama atas paparan beliau. Selanjutnya Bapak Ibu, kita sambut pemakalah kita yang terakhir, yang keempat, Bapak Adi Sunarno. Saya perkenalkan dulu beliau. Beliau adalah seorang dosen di Politeknik Pariwisata Bali, dulu namanya STP Nusa Dua, dan sebagai dosen tamu juga di beberapa universitas, baik yang ada di Bali, Jakarta, Surabaya, Bandung, dan lain-lain. Sebagai praktisi, beliau pernah menjadi praktisi di tim manajemen Kempinski Hotel, Shangri-La Hotel, Swiss Bell Hotel, dan lain-lain, dan masih aktif sebagai konsultan dunia perhotelan sampai sekarang. Beliau juga adalah seorang best-selling author di bidang perhotelan dan pariwisata, antara lain buku-buku best-seller di bidang front office management, kamus istilah pariwisata dan perhotelan, icebreaker leadership games, seperti tadi disampaikan oleh Pak Rektor, dan lain-lain. Sudah ada lebih dari 68 buku yang diterbitkan, 16 di antaranya adalah dengan Andi Publisher di Yogyakarta. Kita sambut narasumber kita, Bapak Adi Sunarno. Ya, baik. Terima kasih Pak Putu untuk waktunya. Jadi bagian saya yang terakhir ini biasanya bagian yang paling sulit karena semua sudah disampaikan, diomongkan, dan dibicarakan. Makanya saya ada di bagian yang untuk melengkapi supaya webinar ini menjadi komplit dan juga punya nuansa yang bisa betul-betul kita
manfaatkan semaksimal mungkin. Baik, ini kita juga berterima kasih untuk narasumber terdahulu, ada Bapak Tidar, ada Pak Hani, kemudian ada Pak Bagus Rai. Ya, ternyata ini sama Pak, kita domisilinya di Bali. Jadi inilah hikmah dari sebuah pandemi, bahwa kita bisa bertemu di online. Nanti akan kita sambung dengan kopi darat, Pak, untuk beberapa pertemuan dan juga perencanaan ke depan. Ya, baik, izinkan saya melakukan ini screen sharing untuk paparan saya. Oh ya, sebentar. Baik, sesuai dengan judulnya adalah Terobosan Dunia Pariwisata di Era Pandemi COVID-19. Kira-kira bisa didengar suara saya maupun tampilan yang ada? Ya Pak, baik suara maupun videonya sudah apa? Baik. Ya, sudah. Oke, baik. Ini adalah sesuatu hal yang memang kenyataan, bahwa tadi sudah disampaikan bahwa data-data tersebut kita sengaja tadi sortir, tidak diulang lagi, supaya kita tidak membahas pariwisata secara detail, karena tadi ada kebijakan dari pemerintah mengenai apa yang sudah terjadi dan juga planning ke depan. Kemudian dari Pak Ani itu ada sesuatu yang sudah dicontohkan mengenai objek wisata. Kemudian juga yang dari Pak Bagus Rai tadi ada beberapa cuplikan tentang kondisi pariwisata secara umum. Jadi ini saya mencoba untuk memaparkan tentang satu contoh best practice ataupun boleh dikatakan sebagai menceritakan suasana kebatinan pelaku pariwisata, dalam hal ini adalah perhotelan, tidak jauh-jauh dari apa yang kita geluti saat ini. Baik, jadi kondisinya adalah sampai akhir April industri pariwisata ini, bagian dari yang sudah disampaikan dari Pak Tidar tadi ya, ini kita mengalami kerugian 85,7 triliun secara dunia. Fantastik, akhir November itu kita sudah 1 triliun dolar. Bayangkan itu kalau dibelikan kerupuk bisa banyak sekali. Ya mohon maaf, nanti paparan saya ini kita tidak terlalu formal, tetapi juga karena formatnya itu, ini biasa kita berikan sebagai bentuk workshop, training, motivasi maupun makanya ada ilustrasi dan juga beberapa, ya walaupun bukan game tapi ada sesuatu yang mungkin berkenaan dengan itu. Kemudian kunjungan wisatawan itu dikatakan tadi turun sampai 80%. Itu mungkin bulan tertentu, awalnya 44% turun, setelah itu 60%, setelah itu 80% bahkan lebih. Jadi akankah trennya ini terus akan menurun? Nah ini nanti akan kita coba bahas. Sebelumnya sumbangan pariwisata Indonesia 2019 itu 1.200 T, dan kondisi dampak karena COVID pandemi, sekali lagi COVID pandeminya tidak saya bahas detail, tetapi dampaknya ini ke pariwisata lebih mengerucut lagi ke dunia perhotelan, yaitu belasan juta pekerja bidang pariwisata itu dirumahkan dan terancam kehilangan pekerjaan. Hotel dan akomodasi ini pun juga terbatas. Saya kebetulan ada di asosiasi, pada bulan April itu 50% yang buka, selanjutnya tidak tambah banyak yang buka, tetapi ada yang tutup. Hanya ada yang bertahan buka sampai sekarang. Jadi itu kondisinya, kafe, restoran, MICE juga tertunda harusnya ini, tapi Desember Pak, dikira Desember 2019 atau 2020, tapi Desember 2021, ini cukup jauh. Omset di berbagai sarana wisata, mall dan lain-lain pasti turun. Nah ini angka-angkanya saya kira tidak kita bahas lagi. Intinya menyedihkan dengan adanya dampak pandemi ini, baik dari yang ini langsung
pelaku pariwisata maupun tidak langsung. Yang langsung itu seperti yang tadi dikatakan, ada usaha wisata, penginapan, restoran, transport, daerah tujuan wisata, dan lain-lain, termasuk fasilitas rekreasi. Lalu yang tidak langsung itu ada money changer, souvenir, art shop, pemandu wisata, penyanyi, penari, dan lain-lain. Itu terdampak. Nah, ini dari judul kita akan menarik ada dua divisi atau tiga maksud saya, tiga hal utama, tiga kata yang mendasar, yaitu pariwisata sendiri, adanya pandemi, dan juga terobosan. Nah, ini menarik. Dua ini yang akan kita coba bahas. Pariwisata dalam hal ini mengerucut ke coba industri perhotelan yang kita coba contohkan, dan terobosan. Terobosan ini juga menarik. Banyak yang saya amati, baik dari kebijakan publik, yang dari media, dari sosmed, ada kata terobosan berulang-ulang disampaikan. Cuma ini formatnya 30%, menurut saya ada yang jelas, ada yang kurang jelas. Ada yang berupa slogan, mari kita lakukan terobosan. Nah, sampai situ masih koma, tapi ditinggal dengan kesibukan yang lain, sehingga yang mana ini terobosan yang tepat untuk itu. Mundur sedikit, seperti yang disampaikan juga oleh Pak Bagus Rai tadi, bahwa pariwisata itu adalah hal yang menyangkut leisure, kesenangan. Ini saya cuplik dari mana-mana, jadi di sana ada satu kegiatan atau perjalanan, pergerakan dari satu tempat ke tempat lain. Ada yang bilang, loh, kalau kita makan-makan bersama di halaman rumah, itu namanya bukan pariwisata, tapi piknik. Ya, kalau piknik itu orang zaman dulu mengartikan bahwa, oh, keluar, rekreasi, bukan. Jadi kalau orang barat, piknik itu ya di halaman rumah. Kemudian, yang penting tidak untuk bekerja atau mencari uang, tetapi karena ini sudah rancu, karena dunianya sudah sangat modern, maka kadang-kadang bisa sambil rekreasi, tetapi kita dapat bisnis. Oke, ini kondisi yang sebenarnya. Jika kita ingin buka di tengah pandemi, maka ada beberapa syarat yang harus dilakukan, seperti tadi disampaikan. Kalau di Bali itu dulu ada sertifikasi tatanan era baru. Jadi ini semua harus dipenuhi, mulai protokol kesehatan, penyediaan sarana fisik, dan lain-lain. Semua yang pakai less-less, ada cashless, touchless, paperless, ya, teles, dan lain-lain. Nah, itu semuanya harus dipenuhi. Kemudian ada sertifikasi CHSE. Jadi ini adalah sesuatu yang menyangkut hal yang mirip-mirip itu, tetapi ada penajaman lagi di sisi tata kelola atau manajemen, kemudian kesiapan SDM, dan juga keterlibatan tamu. Jadi semuanya itu, kalau misalnya hotel mempunyai acuan, nah itu harus menyiapkan SOP. Hotel melaksanakan, nah itu harus dibuktikan dengan foto, video, dan lain-lain. Makanya karena saya sebagai konsultan juga, ini hotel yang saya pegang di Jalan Pantai Kuta itu sudah melakukan sertifikasi CHSE dengan angka 100%. Berarti semua ada, nggak ada yang kelewatan. Jadi gampang-gampang sulit, tetapi karena itulah bagian kita dengan satu kesenangan. Nah, kondisi selama pandemi ini kita lihat bahwa kenyataannya adalah bahwa kos bertambah, sudah pasti. Di kamar itu harus menyediakan ada health kit, ada mending yang ditambah walaupun keadaan ini. Kalau kita menyediakan buffet, mungkin di Bali kita, hotel yang saya pegang itu melaksanakan buffet baru, ini nomor dua kita, yang lain belum, sambil tentunya di serve, nggak boleh orang ambil-ambil sendiri dengan alat sendiri. Ada additional tool, fasilitas, ada ruang isolasi, ada tambah biaya untuk sanitizer, ada biaya untuk ya lain-lain seperti signage, ada glove, masker, disinfektan, itu kos bertambah. Tetapi ya itu nanti yang nomor tiga, penghasilan menurun, ya nggak ada tamu yang kayak dulu sebegitu banyaknya. Kata Pak Bagus Rai pasti akan menurun. Iya betul, sama sekali kita hampir tidak dapat tamu yang overseas, kecuali mereka yang nggak bisa pulang dan tinggal di kita saat ini. Dan satu lagi,
kita harus cek lebih banyak lagi, ya. Cek lebih thoroughly lagi. Ada datang untuk tes, ya. Datang untuk menginap harus menunjukkan minimal ada rapid test. Kemudian cek suhu tubuh. Kalau lebih dari 37,3 apa yang terjadi? Physical condition dilihat, tamu-tamu di jalan di taman atau batuk, kita pun panik dan lain-lain. Jadi inilah sangat susah sekali. Syarat semakin banyak. Satu saat saya ditelepon April Mei dulu sama beberapa travel agent rekanan kita, Pak, ini ada persyaratan kalau travel kita ingin mengirim tamu ke tempat Bapak. 18 ini harus dipenuhi, dibuktikan dengan foto, tindakan, video dan lain-lain. Oke, fine, kita penuhi. Dari Bapak apa kira-kira syaratnya? Syaratnya hanya satu, bawa rapid test saja. Wah, sulit Pak. Kalau gitu ya belum tentu mau ini tamunya. Nah, segitu sulitnya. Jadi kesimpulannya, segala hal ini membawa ribet. Orang masak saja pakai face shield yang asapnya itu bisa masuk ke mata dan lain-lain. Tapi harus melakukan semua pekerjaan itu dengan profesional. Ya, inilah complicated. Ya, memang complicated. Namanya juga krisis dan pandemi. Kalau sederhana, itu namanya makanan Padang, ya, rumah makan Padang. Itu yang saya sangat suka. Ya, jadi ini tidak sederhana tetapi complicated. Kemudian ada hal lain yang kita perlu lihat bahwa untuk terobosan, nah ini kita mulai masuk terobosan. Ini bisa dari eksternal, seperti Pak Tidar tadi menyampaikan banyak hal, ada insentif, ada relaksasi pajak, bahkan ada BLT Pak ya, sampai 3 kali, ada dana hibah juga. Itu adalah sesuatu yang maksudnya terobosan yang tidak langsung yang bisa membuat kita bergerak lebih luas. Dari internal, nah ini perlu sesuatu yang keputusan, smart, kemudian creative thinking, penghematan pasti, kata ya Pak Bagus tadi, itu pasti penghematan. Yang sekarang ini kita pakai TV dengan biaya penuh untuk masing-masing kamar, kita minta potongan. DSDP, pembuangan limbah pun minta potongan. Jadi penghematan ini tetapi kita harus dibatasi dan harus standar. Misalnya, oke, karena harganya murah, harga corona, maka seat dari setiap kamar itu dikurangi dari 3 ke 2, nggak boleh. Jadi ini melanggar standar, jadi yang standar harus kita lakukan. Sebab kita berpikir kalau nanti sudah normal, maka image kita pun juga akan terburuk. Kalau toh ada, itu pun kita sampaikan. Ini ada nature, apakah bisa terobosan dengan nature? Artinya COVID ini solve, semuanya selesai. Nah ini contohnya adalah kita pakai Kilimanjaro. Satu saat di Gunung Kilimanjaro itu ada krisis, kelaparan, kekeringan, kera-kera yang liar itu turun semuanya, bahkan membunuh banyak orang. Semua dikerahkan, satu negara mengibarkan tiang setengah bendera, tentara pun dilibatkan. Tapi ternyata masih kalah juga, kalah sadis karena kelaparan dan juga pemberontakan si kera-kera ini. Tetapi satu saat ketika bulan tertentu datang, maka hujannya ini mulai turun. Nah, kera itu otomatis naik lagi ke gunung, finish sudah. Case close, nggak ada lagi. Itu baik alam. Apakah kita nanti bisa demikian? Ya, mudah-mudahan kita akan coba. Ya. Jadi kalau kita menghadapi ini, langsung saja ke upaya terobosan. Kita tidak saja bisa menggunakan yang namanya thinking of the box. Itu kan sering sekali kita lakukan untuk creative thinking, itu berpikir di luar kotak. Itu ternyata tidak semuanya cocok untuk keadaan yang sangat genting saat ini. Jadi thinking out of the box itu mengandung dimensi yang memang kreatif tetapi tidak terbatas. Hanya terobosan yang saat krisis akut seperti ini, ada yang sering dilupakan orang, thinking inside the box. Jadi apa yang ada di sana itulah dimaksimalkan. Hotel saya punya kolam renang. Bagaimana kalau selama ini nggak ada kegiatan? Kita undang family gathering, kita undang family package. Kan ini tempat terbuka. Kita undang komunitas ya. Kalau dulu orang ingin sesuatu itu
langsung straight, namanya konvergen. Jadi segala sesuatu dari brainstorming, dari segala macam, itu diambil satu dah yang paling cocok, itu yang dilakukan. Tetapi sekarang yang divergen pun diperlukan. Coba trial and error, karena ini waktunya juga sangat singkat untuk membuat planning juga berkejar-kejaran dengan sesuatu yang krisis. Maka apa saja idenya? Ini, itu, ada 18 idea. Coba dilakukan. Oh, ini nggak mungkin. Sudah dilakukan lagi, ternyata nggak mungkin juga. Nah, lainnya lagi. Sampai sangat krisisnya, itu seperti gambar di kanan, ini adalah sesuatu yang sangat banyak ide, tetapi akhirnya ya satu yang wild idea itu kadang-kadang kita pakai. Contoh di hotel yang kami pegang, ini kita nggak bisa melakukan apa-apa karena orang makan nggak seperti dulu. Jadi meja-meja kita kasih barrier dan lain-lain sehingga kita bisa membuat orang itu aman karena tidak langsung ada droplet yang jatuh ataupun bersinggungan. Nah, ini akhirnya kita melihat bahwa orang-orang ada di rumah, maka kita melakukan catering. Kok bisa melakukan? Ini sesuatu yang kita harus mau. Kalau enggak, tidak bisa survive dan lain-lain. Ya, oke. Jadi krisis ini awalnya, kalau waktunya itu senggang, luang, enak, sesuatu bisa kita analisis, planning kan. Tetapi ini waktunya cepat ya, akhirnya mengarah pada sesuatu yang simple. Bahkan nanti kita akan lihat ya, akan kita lihat bagaimana caranya kita supaya sampai waktunya cepat tapi jadi terobosan ke ide-ide yang sangat kreatif. Tetapi ide kreatif yang seperti apa yang kira-kira bisa diterima dan bisa cocok. Jadi potret terobosan seperti apa yang paling tepat. Oke, ilustrasinya adalah begini. Nah, ini adalah sungai. Kira-kira menurut kita apa saja yang bisa kita lihat, kita amati, kita rasakan dari sini? Ada unsur apa saja? Mungkin saya juga mendengar beberapa bagian di sungai ini, apa yang kita pikirkan? Oke, ada air ya. Oke. Betul. Ada batu. Ada unsur arus ya. Oke. Kalau kita terfokus pada itu saja, maka dalam kondisi pandemi ini ada sesuatu yang kita harus lihat lebih luas, dari jauh, dari atas. Inilah yang kita lihat. Oh, ternyata satu hal lagi yang menjadi penting adalah tepian sungai. Dalam bahasa Inggris disebutkan riverbank. Ya. Ternyata guna dari tepian sungai ini adalah kalau dari atas kita akan melihat alur lekuk-lekuk, garis yang membentang bahwa sungai itu mengalir akhirnya sampai ke laut. Nah, ini artinya apa? Di dalam ilustrasi itu kita melihat bahwa mundur sedikit, bahwa segala sesuatu, ide yang cemerlang, ide yang brilian, sesuatu yang kita gali dan kita comot dari meniru orang lain dan lain-lain, dalam kondisi krisis ini belum tentu semua bisa dilakukan. Tetapi seperti sungai ini tetap mengalir, tetap mempunyai bentuk, maka dia ada frame-nya, ada batasnya, batas kiri, batas kanan. Nah, kita ini dibatasi apa? Ide apapun juga boleh, tetapi nggak boleh keluar dari unsur kesehatan tadi. Makanya ada CHS, ada protokol kesehatan, ada era baru dan lain-lain. Kalau keluar dari itu, yang namanya banjir, luber, bukan sungai lagi, tetapi luapan. Ya. Oke, terobosan itu untuk apa? Ya, ternyata, ya memang 90% melihat bahwa terobosan itu adalah untuk cari revenue, cari pendapatan, dan lain-lain. Ternyata nanti kita akan pelajari bahwa tidak semua terobosan itu untuk uang, untuk pendapatan. Bisa juga ini sebagai support, apa yang kita hasilkan ini untuk tetap support supaya tetap bisa berdiri, yang disebut dengan survive ya, hotel supaya survive di tengah ini. Itu pun ada pertanyaan saya sebagai konsultan, itu sering pertanyaannya, sebaiknya hotel ini buka apa tutup Pak? Nah, kita kasih gambaran, kalau buka itu keuntungannya apa, kalau tutup keuntungannya apa. Termasuk salah satunya, kalau tutup keuntungannya memang tidak ada
pemakaian energi lagi, energi listrik, air, dan lain-lain. Tetapi aura jika lo buka lagi itu lain, ya betul nggak? Jadi ada tentang sesuatu yang di maintenance, ada hotel teman saya yang di Ubud, itu ketika mau dibuka lagi, susah sangat setengah mati untuk mengembalikan poolnya itu. Kalau sudah hijau, ya orang bagaimana mau datang, ya melihat aja sudah takut untuk berenang. Ya untuk maintenance sambil kenapa buka, ya terus saja karyawannya dikaryakan untuk yang lain. Jadi revenue untuk profit, wah boro-boro ini mungkin belum. Ada yang bilang bahwa lebih baik seseorang save dulu, baru nanti kalau sudah aman cari profit, ada yang begitu. Nah, terobosan intinya tidak harus sama dengan revenue. Jadi bisa menjaga image, bisa membina potensial dengan customer, dengan rate harga corona, ini kita pun pakai sebagai terobosan, maka itu akan menjadi partner di kita nanti. Oh, selama pandemi, travel ini, online travel agent ini membantu kita dengan support ini. Nanti satu saat kalau sudah kita booming lagi, buka lagi, kita akan perhatikan juga. Juga sama seperti tadi, kayak catering, itu juga akhirnya kita pun juga nanti kita akan teruskan bisnis ini. Ternyata walaupun sudah normal, ini cateringnya cukup potensi untuk menghasilkan uang. Oh, gitu kan, sesuatu yang baru. Jadi brand image juga, oh ini hotelnya tutup, nggak apa-apa sih memang posisinya lagi demikian, tetapi akan lebih bagus kalau memang bisa buka tetapi survive. Salah satunya adalah ya memberdayakan ini karyawan. Karyawannya berkurang pasti, ada rescheduling dengan unpaid leave dan sebagainya. Tetapi ketika masuk, jangan cerita lagi tentang apa pekerjaannya. Semua harus support untuk bisa delivery makanan, untuk bisa kontak dengan baru, untuk jadi sales marketing. Ya, untuk konsolidasi dalam arti bahwa selama ini maintenance dan lain-lain, itu nanti kalau buka ternyata ada kelemahan hotel ini. Makanya benar-benar sebelum ini buka. Experience identification, nah ini penting. Jadi, wah dulu ini sulit ngirim tamu ke kita ketika masa pandemi. Nanti kalau buka, ya kita akan perhatikan. Jadi, ya kita akan mementingkan yang lain-lain. Jadi itu yang hal yang paling bagus. Nah, mungkin ada pertanyaan. Kalau kita memakai yang riverbank ini tadi, konsep, kan itu sempit kiri kanan ada batasan. Makanya ini kreativitas di tengah pandemi, terobosan di tengah pandemi, tidak boleh mentok di situ. Kita tidak menerima orang yang dengan tidak bersertifikat ataupun tidak pakai rapid test. Tetapi kalau kita memanfaatkan panjang sungai, maka itu akan menjadi sesuatu yang terobosan di atas terobosan. Artinya kita membuat, oke, beli sekarang voucher menginap di hotel, bisa menginap sekarang, bisa tahun depan, bisa 2 tahun lagi. Nah, cash flow kan terjaga, jadi mereka bayar dulu. Ada yang cancel sampai 3 kali, oh ternyata masih kondisi belum memadai dan sebagainya. Oke, inilah yang kita maksud tadi dengan thinking of the box, itu memang kondisi yang saat ini diperlukan, kira-kira persentasenya adalah 25%, inside the box juga 25%. Ada juga yang menarik, sistem ATM, ya. Jadi amati, tiru, modifikasi. Hotel sebelah tahu-tahu, wuh, ada paket Goes ini. Yang tadinya bintang 5, sekarang jual nasi. Kalau di Bali itu ada nasi jinggo, ya. Ternyata worth it dan banyak sekali. Why not kita langsung tiru, kita ini kan. Bisa. Convergen dan Divergen ini nggak usah panjang-panjang, semua kreatif yang kira-kira itu make sense, walaupun dari karyawan paling rendah, kita ini kan, kita langsung eksekusi. Mentalitas ini penting. Jadi salah satu problem di samping yang tadi itu ada namanya uncertainty. Jadi tidak pasti apakah Bali buka Desember, dulu didengung-dengungkan, ternyata naik. Makanya kita akhirnya, wah mundur lagi. Kemudian kita dengungkan ke mereka, jangan mau menyerah. Tetapi ada yang lain adalah hope, ya 5%.
Tetapi kalau ini dijalankan dengan sungguh-sungguh, itu ternyata berbalik, yang namanya hope itu menjadi 30%. Oke. Salah satunya adalah vaksin tadi. Ini adalah hope kita bersama. Oke, beberapa terobosan, contoh virtual tour disampaikan tadi baik oleh kementerian maupun oleh Pak Bagus juga. Kemudian paket menginap ini yang ada kaitannya dengan alam terbuka. Jadi ada camping, rumah pohon, kita kerjasama dengan mereka. Meeting kita manfaatkan, karena dari kita melihat ke dalam tadi, di tempat terbuka, kita bisa sampaikan ke mereka bahwa meeting ini harus 50%. Kita sediakan hand sanitizer, kita sediakan reclining seat untuk mic cover dan lain-lain. Setelah dipakai, ganti-ganti sampai segitunya. Dan bahkan 3 jam itu kalau bisa meeting harus selesai. Apakah kita bisa melakukan itu? Bisa. Artinya itu kita dapat grup dari kementerian di tengah pandemi, kita dapat grup dari macam-macam komunitas, karena ya mencoba menerapkan itu. Tetapi kalau kita langgar, oke dah, kenapa enggak? Ini meeting selama 8 jam. Ya kita nanti kalau ada sesuatu yang terpapar akan akan disalahkan. Ya ini 50% per 3 jam, outdoor function, ini gathering, keluarga, acara, dinner, dan lain-lain, outdoor, karena kita memanfaatkan ada taman yang banyak. Oke, gambar promo kalau di CHSE itu tidak bisa kita kirimkan orang chef yang menyiapkan makanan catering banyak, tapi ada satu yang tanpa masker, maka dicoret, nilainya akan nol. Jarak berdekatan nggak boleh. Bahkan kalau ada video bagus, tapi ternyata ada tamu yang bergandengan, wah ini kan nggak social distancing. Makanya kita tetap lakukan ini khusus yang honeymooner. Masa orang honeymoon harus dipisah, nggak boleh bergandengan, kamarnya harus sendiri-sendiri, ya nggak mungkin. Tetap kita melakukan sesuatu yang smart, tetapi ada batasan-batasan. Bazar ini sangat bagus mengangkat ekonomi rakyat. Apa saja mereka boleh di tempat kita untuk melakukan penjualan makanan, asal minumnya dari kita. Wah, ini kan sangat-sangat mengangkat hal yang kecil tetapi volumenya besar. Ya, komunitas sudah long stay, ya efek dari riverbank tadi, paket fleksibel, sesukanya, mau bulanan, tahunan, boleh, bisa. Makanya ini kita ya, sedikit banyak survive dari sini. Karyawannya hanya sedikit yang dirumahkan, itu pun di break sementara. Kemudian kita menerapkan di dalam itu juga sangat ketat. Ada denda masker, kalau tidak pakai masker, kita pun ada, bahkan sangat keras. 2 kali kena, ya 2 kali dendanya. Kita punya gugus COVID sendiri di dalam perusahaan, di dalam hotel. Ini untuk memantau karyawan tinggal dengan siapa, ada dengan kakek, nenek, dengan pembantunya. Kalau ada satu sakit berat, flu, dan lain-lain, supaya lapor, sampai segitunya. Alat makan, bawa sendiri. Ya, uniform, 1 kali pakai. Nah, itu banyak sekali hal-hal yang kita memprotek di dalam. Jadi, kita masih ingat ini, terobosan tadi. Ini saya ulang untuk ini saja, lihat hal yang paling hakiki, bahwa ada hal-hal yang kita bisa lakukan untuk terobosan. Nah, artinya simpulannya bahwa kita melakukan klasik kreatif problem solving, artinya gabungan dari semuanya. Ya semuanya sudah, mana yang bisa. Bahkan ada bahasa iklan, no bobis, ya nggak ada sesuatu yang abal-abal, tidak ada yang kaleng-kaleng. Tidak ada lagi teori, ya. Hotel itu ketat dengan food cost sekian, room cost sekian, beverage cost sekian. Jadi ini enggak, asal sudah ada margin, sikat. Nah itu supaya terus hidup. Kita bahkan sedia rapid test sendiri, karena problemnya saya kesini tapi enggak ada itu, kita lokal dan lain-lain. Bagaimana kalau rapid test sendiri? Harganya sama kayak ibu melakukan rapid test sendiri misalnya. Ternyata bisa. Oke. Jadi ini yang kita bilang tadi, inside the box thinking, ada ATM, ada free untuk potensial customer. Okupansi kita mau dibuat tinggi boleh, tetapi free. Free untuk potensial customer, orang travel agent, orang ya macam-macam ya. Bahkan nanti mungkin
bisa sama dengan Pak Bagus Rai dan Pak ya dengan Pak Putu, kalau satu saat kita adakan lecturing di hotel langsung ke industri, tapi di area luar di poolside, wah sangat bagus itu. Malam-malam di udara terbuka ada ini, mereka dengan jarak-jarak, wah itu kan lain dari yang lain. Itu salah satunya. Oke, dan yang paling akhir, walaupun tidak terbatas, tetapi tetap playing safe. Ya, playing safe itu artinya ya tetap kita cek, kita curiga, kita kerjasama dengan bahkan in-house dokter kita ada sekarang, ada in-house klinik untuk kalau misalnya tempat untuk sosialisasi mandiri sementara ada. Jadi hotel memang banyak yang mempunyai decision. Oke, nggak apa-apa pandemi ini saya menampung khusus perawat kesehatan seperti yang tadi. Ada juga yang paket isolasi mandiri, tetapi hotel kita tidak karena mungkin ada kekhawatiran yang tinggi. Itulah yang disebut dengan playing safe. Kita gencar keluar kemana-mana, tapi playing safe. Oke. Wah, ini ada ilustrasi ini. Nomor 36 siapa ya? Biasanya yang kalau untuk balap motor GP. Iya, betul. Ini adalah John Mayer, ya. Enggak diperhitungkan sama sekali, ya. Bahkan kritis krisis, ya. Tetapi menjelang race terakhir, ya, dia itu masih belum bisa dipastikan juara dunia sebelumnya. Dia start pun di posisi 12. Tetapi dia ingat bahwa poin sedikit saja, asal lawan-lawannya itu jatuh, maka dia tidak ingin mengejar sesuatu yang lebih cepat lagi, bahkan spektakuler. Iya betul, start di 12, finishnya di nomor 7. Itu pun sudah cukup untuk dia jadi juara. Inilah salah satu ilustrasi kenapa kita harus beli sip. Kemudian effort yang akan datang. Jadi anggap ini pandemi ini sesuatu yang membuat kita terpuruk, menyakitkan, menyedihkan. Tetapi ada hikmah, ya, banyak seperti tempat kita, pengalaman baru. Siapa tahu ternyata kita cateringnya maju. Jadi orang-orang ke yang diperbankan, orang-orang yang di travel, di penerbangan, itu kita approach, silakan kita kirim, nggak usah datang ke restoran dengan makanan ala hotel, tetapi harganya harga corona. Wah, siapa nggak mau? Ternyata ini nanti kita pakai sebagai outlet baru resmi, bahkan kita membuat gedung baru khusus untuk menangani catering. Jadi ini nggak ada sebelum pandemi. Berapa orang yang merasa bahwa, selama pandemi ternyata saya bisa melukis. Selama pandemi ternyata suara saya lumayan dan ingin rekaman. Wah, itu ke industri kreatif. Oke, identifikasi pengalaman itu tadi. Tambah skill baru. Berapa orang di antara kita selama pandemi? Syukur ada pandemi. Saya jadi lebih punya skill di bidang barista misalnya. Karena nggak ada lagi yang dikerjakan. Bisa menjadi bisnis tambahan, contohnya yang catering itu tadi. Oke, jadi inilah konsep yang saya lakukan dan juga kita implementasikan langsung. Dan gambarannya adalah dulu ada sebuah ilustrasi, ada seseorang yang silakan main tenis, tetapi di gedung yang paling tinggi dan tidak ada bordernya. Jadi apa yang terjadi? Gemetaran. Tetapi ini terjadi, itulah border, itulah batas seperti sungai tadi. Kiri kanan ada pembatas, tetapi dimanfaatkan panjang sungai itu sehingga walaupun terbatas kita tetap terobosannya itu pakai yang super kreatif tadi. Nah, ini ilustrasi lagi. Ini kisah nyata ini di ketinggian di tingkat 70 211 meter. Di mana kira-kira? Hotel juga Burj Al Arab, ya. Itu ada lapangan tenis di atas dengan ketinggian ini. Orang datang ke sana aja ada yang berani, ada yang enggak. Yang takut ketinggian naik aja sulit, ya. Tetapi apa yang terjadi, ya? Buat apa? Kan orang enggak mungkin main di sana. Takut walaupun ada sisa luar lapangan sedikit, tetapi takut dengan ketinggian, dengan jatuh, dengan efek bolanya, pusing dan lain-lain. Tetapi jangan lupa bahwa ini bisa dimanfaatkan tidak untuk main tenis beneran. Roger Federer pun kadang-kadang kalah sama anak-anak yang mengambil bola karena takut lari dia.
takut jatuh. Tetapi ini adalah foto-foto selfie diambil spektakulernya, Instagramable, sangat-sangat Instagramable. Baik, itulah terobosan yang kita sampaikan. Kesimpulannya, kata akhir nomor satu adalah di tengah euforia mulai dibukanya harapan pariwisata, tetap menjaga yang namanya protokol kesehatan. Yang kedua, namanya terobosan itu tetap kita dalam pandemi ini ada pembatasnya. Tetap itu dilakukan, tetapi jangan terkurung pada pembatasnya. Kita tetap bisa kreatif sampai bisa menimbulkan terobosan yang betul-betul cocok dan bermanfaat. Demikian dari saya. Terima kasih. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih Bapak Adi dengan pemaparannya. Sangat luar biasa. Terobosan-terobosan yang bisa kita simak bersama dan cara-cara berpikir yang baru dan kreatif ya dari Bapak. Baik, terima kasih. Kita akan minta untuk supaya share screen-nya bisa dihentikan dulu. Baik. Dan kita bisa minta kepada para narasumber kita untuk ditampilkan secara paralel seperti itu. Sebentar, saya akan coba. Kemudian ada Bapak Adi. Mungkin kita minta Bapak Tidar untuk juga memulai video. Nah, dan tentunya ada TV Andi. Where are you? Di situ. Oke. Okay. Bapak Adi sudah. Saya. Oke. Okay. Nah, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Mungkin bisa kita langsung mulai saja sesi tanya jawabnya. Mungkin pertanyaan pertama saya akan bacakan yang dari saudara Diki Chandra Wiranto dari program studi manajemen Universitas Dianapura. Mahasiswa. Beliau ingin bertanya kepada Bapak Tidar dari Kemenparekraf, bagaimana pendapat beliau tentang influencer yang berkedok mensupport Bali, lalu dengan followernya yang tanda kutip abal-abal, lalu mereka minta makan, minta menginap gratis, terasa seperti merampok dalam tanda kutip. Apakah hal ini membantu? Bukankah yang diperlukan seperti tadi disampaikan oleh Pak Adi juga terkait dengan cash flow, ada revenue, bukan hanya exposure. Bagaimana pendapat Bapak? Langsung dijawab atau gimana? Silahkan Bapak, kita langsung saja ya dulu ya, supaya kita bisa fokus pertanyaan. Jujur, setuju sekali. Kami pun di Kemenpar ini, kalaupun kami memang melakukan pemasaran dengan influencer, juga kami memang melihat dulu dari baik track record-nya maupun forwards-nya. Dan setuju sekali bahwa memang apa yang dibutuhkan teman-teman di bawah itu ya cash flow. Jadi kalau memang, tadi seperti saya bilang, kalau memang merasa aman, apa yang bisa dilakukan untuk membantu, ya berwisatalah. Tidur di hotel, makan di restoran, kalau punya rezeki berlebih mungkin ngasih tip gitu. Tapi yang penting buat mereka, sebenarnya sekarang ini ya memang cash flow ini. Jadi ya saya tahu juga berbagai hotel itu sampai promosi gila-gilaan, motong harga habis-habisan gitu ya. Jangan sampai keadaan seperti ini ya dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Jadi memang kami juga di Kementerian Pariwisata ya sangat-sangat tidak mendukung untuk orang-orang yang influencer-influencer ya, apalagi yang mereka yang cuman hanya mengharap makan gratis saja ke itu ya. Saya sangat mendukung kalau memang ini nanti para pelaku pariwisata itu menolak seperti itu, karena nanti ujungnya malah tidak baik dengan kasihan juga nanti kalau misalnya exposure yang dilakukan cuman sedikit atau mungkin bagaimana gitu ya, nggak sebanding dengan apa yang dikeluarkan begitu dari kami. Dan kami pun juga kalau misalnya influencer-influencer yang kami pakai di Kementerian Pariwisata memang kami juga pakai juga, tapi ya kami sangat selektif. Jadi memang kami melihat juga jangkauannya mereka, lalu kami juga melihat track record-nya juga. Jadi kalau misalnya track record-nya agak kurang bagus gitu di sosialnya, tentunya kami tidak pakai, karena bagaimanapun kan kami juga pemerintah mewakili duit rakyat juga yang akan dipakai, pajak-pajak Bapak Ibu sekalian, tentunya kami punya tanggung jawab. Jadi
exposure kalau memang tepat kita gunakan itu bagus, tapi sepertinya memang harus ada yang pertama timingnya, dan kedua memang toolsnya, toolsnya dalam artian ini ya influencernya itu kalau memang jadi saya melihat memang ada juga beberapa influencer yang memang mereka benar-benar pure, jadi bayar gitu, bayar mereka nggak mau di endorse segala macam, udah pokoknya saya bayar di sini, ada beberapa yang seperti itu gitu. Nah, tapi ya intinya yang banyak berkedok-kedok yang kecil-kecil ini yang memang saya pikir perlu diwaspadai juga gitu. Jadi memang jujur setuju cash flow itu sangat-sangat penting, apalagi saat sekarang. Jadi memang kalau memang bisa membantu ya membantulah dengan sesuatu yang bisa meningkatkan cash flow untuk influencer. Gitu Mas. Ya. Saya melihat juga di YouTube-nya Kemenparekraf sudah mulai ada seperti virtual tour, seperti itu ada influencer yang dipakai, dan saya melihat juga personality yang dipakai memang mereka memberikan kesan holistik ya, tidak ada skandal di balik mereka semuanya, itu pasti sangat selektif sekali. Masih ke Pak Tidar, ada pertanyaan kebetulan Pak Hadi tadi nitip pertanyaan, Pak Hani. Sekaligus ada juga teman yang nitip pertanyaan yang serupa ini. Selaku wakil dari pemerintah, apakah ada kesempatan dari Dinas Pariwisata atau malah kementerian dari pusat untuk mendampingi investor dan atau pebisnis pariwisata dalam hal membangun atau membangun kembali dunia pariwisata pasca pandemi ini? Oke, pendampingan dari pemerintahnya ya. Oke, pendampingan. Jadi kalau misalnya kita bicara investasi dan investor ya, jadi memang ini tetap bergerak ya. Jadi memang dari ada kita namanya deputi investasi itu tetap mereka mengikuti apa ya, mengikuti kayak semacam trade show virtual. Intinya menawarkan investasi kepada pihak-pihak asing. Nah, ini juga memang salah satu yang arahan dari pimpinan, supaya bagaimana caranya investasi itu tetap bergerak begitu. Jadi memang sekarang ini sepertinya trennya mungkin pariwisata ini ya mungkin belum masih inilah, masih ragu-ragu mereka. Jadi kan seperti saya temukan di awal bahwa kuncinya sekarang baik di Indonesia maupun seluruh dunia adalah kuncinya vaksinasi. Dan vaksinasi, kalau vaksinasi ini track record-nya sudah mulai bagus, ya tentunya nanti saya pikir pemulihan ekonomi baik investor maupun pendampingan itu ya tetap kita berjalan. Jadi salah satu memang program pemulihan ekonomi itu sebenarnya ada investor. Tapi memang ini ya mereka juga dari segi investasi juga banyak juga yang berkilah bahwa memang ini akan sangat tergantung dari kesuksesan vaksin. Jadi kita ini berharap nanti yang minggu ini kalau hasil yang di Inggris itu positif, saya pikir nanti karena Inggris merupakan salah satu barometer ya, negara yang banyak investasi juga, saya pikir ini akan menjadi sinyal positif, terutama karena beberapa apa ya, jadi ini juga kita ini sekarang orang pariwisata itu sekarang mampu vaksin terus kerjaannya, ada yang 90%, 92%, waduh senang banget gitu. Jadi kita sadar ini nggak akan bisa maksimal, nggak akan bisa efektif, dan dari pemerintah pun sendiri tidak mau gegabah kita sebelum mengelontorkan uang, sebelum vaksinasi itu bisa jalan. Jadi kemarin itu dari rapat internal pemerintah, dari Kementerian Keuangan, dari Bappenas pun, jadi program pemulihan ekonomi nasional ini akan berjalan setelah vaksin itu sudah aman. Itu intinya sih, kota kuncinya di situ. Jadi kita menunggu vaksin itu sudah terdistribusi. Nah, programnya sudah ada, semua sudah ada, tinggal dieksekusi aja sebenarnya. Jadi termasuk dari situ investasi, juga nanti mungkin insentif-insentif lah untuk misalnya kita mendorong pariwisata seperti diskon hotel, lalu diskon penerbangan gitu. Nah, itu yang sudah ada di kami, cuman tinggal menunggu posisinya vaksinasi aja. Dan itu dari anggaran yang 2021 memang sudah terprogram seperti itu. Fokusnya kita memang dari postur anggaran 2001 adalah pemulihan ekonomi nasional. Seperti itu Mas. Baik, terima kasih. Boleh saya menyela sedikit Pak? Silakan. Monggo. Silakan monggo Pak. Selamat siang Pak Tidar. Dan
Pak. Ya, saya tadi punya ini Pak. Saya Pak, punya ya. Pertanyaan. Apakah ya. Mungkin untuk misalnya kepala dinas setempat itu mendampingi investor seandainya investor ini punya kesulitan pada waktu pengurusan izin. Karena pada masa sekarang ini, kalau ada investor yang masih mau berusaha pariwisata baru di saat pandemi ini kan harusnya dihargai nih Pak. Atau luar biasa orang lain bangkrut, Bapak bangun malah misalnya gitu. Nah itu kan harusnya apa mungkin dari dinas pariwisata itu bisa memberi mungkin pendampingan atau apa sehingga okay, pengurusan izinnya kita bantu mas supaya lebih cepat, lebih baik Anda bisa operasional. Karena contoh Pak, ini ngomong kota Jogja aja, saya rasa kota Jogja itu kota pariwisata nomor 2 Pak. Untuk mengurus izin tidak gampang itu Pak. Kalau kita bicara amdal Pak, kita kalau investasi 2 miliar, amdalnya 500 juta kan sudah, orang udah lemes duluan Pak, ini gimana gitu. Tukang mute ya. Ya, kalau misalnya orang investasi 2 miliar Pak, kena amdal 500 juta, saya rasa berat sekali Pak. Nah hal-hal seperti itu mungkin nah, tidak untuk dari dinas pariwisata mendampingi kita atau bagaimana baiknya karena kan dari pariwisata sendiri seperti yang Bapak ceritakan kan Bapak punya program banyak sementara kita investor yang ingin yang berusaha baru ingin itu lepas begitu saja Pak. Dan banyak yang batal Pak, hanya gara-gara pengurusan izin tidak mudah izin, misalnya begitu Pak. Mudah begitu Pak dari kita, saya dari, Pak okay. Saya Pak ya. Jadi begini Mas, jadi kita ini memang di pusat ini sekarang ini sangat terbantu juga ya dengan pemerintah mengeluarkan Omnibus Law ini kan banyak juga terkait izin juga. Nah terkait investasi ini sebenarnya begini saya cerita. Jadi memang kami ini memang saya fair-fairan aja sering ini menghadapi memang di daerah itu memang kadang kurang gesit. Jadi kita capek-capek ini nyari nih investor gitu nyanti sampai tadi seperti Bapak bilang sampai baru survei hotel gitu nggak tanahnya udah langsung disodorin kertas ini loh nanti ada pajak ini akhir itu terjadi sering terjadi. Nah sebelum adanya Omnibus Law ini karena memang kami di Kementerian Pariwisata ini nggak bisa mengeluarkan izin. Izin itu ada di kewenangannya dan di daerah. Jadi memang saya pikir kalau memang daerah mau nangkep ini, daerah sering-sering main ke pusat. Jadi intinya kolaborasilah sama kita. Ini loh, saya punya tanah nih 1000 hektar ini bisa beres sertifikatnya ini ada apa? Ada insentif seperti ini. Ngobrol sama kita nanti kita bawa nanti ke investor refleksionya seperti itu. Jadi memang di sini intinya bukan masalah bisa atau enggak daerahnya, tapi mau atau enggak. Itu karena jujur memang daerah ini macam-macam. Ada yang sangat gesit benar-benar seperti saya kasih contoh Banyuwangi gesit sekali itu mereka bupatinya hampir dulu itu setiap bulan itu main ke Menparekraf Pak ada apa yang bisa dikerjakan dengan Banyuwangi Bapak kalau mau ada event siap kita di sini. Jadi kalau misalnya saya kasih contoh dulu sebelum pandemi COVID itu satu tahun itu berapa ya 52 minggu. Nah mereka ini event ini ada 70 bayangin setahun. Jadi setiap minggu ada event. Ya, jadi begitu care-nya si daerah itu tentang kepentingan pariwisata dan mereka juga aktif investor. Jadi intinya kita ini di Kemenparekraf ini sangat open kalau memang nanti dari daerah ini yang ingin melakukan pendampingan pasti kita bantu gitu. Dari sikap kita gitu. Tapi ya tentunya semua tergantung dari DRS itu juga. Kalau memang dia mau niat dan ada apa ya dari atasnya itu rigid bahwa pariwisata gitu yang harus diinginkan, ya tentunya kami dengan senang hati karena
dari sini itu merupakan, kalau menurut kami ya, adalah komitmen dari pimpinan, CEO-nya. Nah itu penting, kalau dari atasnya nggak ada komitmen, ya susah ke bawahnya. Ya kami pun sebagai kementerian pun ya, acting-nya middleman, yang punya tanah daerah, yang punya uang investor. Kami di sini hanya mempertemukan. Seperti itu kira-kira Pak. Kami nggak ngasih izin. Izin ada di daerah. Begitu. Jadi itu yang sekarang banyak dilematisnya seperti ini. Nah, tapi dengan adanya Omnibus Law ini, kita harap ini menjadi suatu apa ya, suatu magnet sesuai dengan pikiran Bapak pemerintah bahwa yang ruwet-ruwet, yang ribet-ribet itu di loss lah. Yang tadinya izinnya 10 sekarang 2 atau 3 lah. Yang tadinya berhari-hari sekarang cuma cukuplah sehari. Seperti itu spiritnya. Memang ya kita akui sampai sekarang untuk investasi di pariwisata memang masih agak lambat. Tapi nanti kalau misalnya memang dari daerah, dari Jogja kira-kira memang fight dari dinasnya, ya tentu kita siap membantu. Karena ya Jogja itu kan salah satu destinasi super prioritas. Gak kita tinggal gitu. Jadi Jogja dan Borobudur itu kan kita juga di situ punya badan otorita Borobudur gitu loh, yang siap membantu untuk urusan investasi, urusan promosi. Jadi kita sampai naruh kantor cabang di sana kasarnya ya, untuk Pak. Jakarta gitu ya. Mas, mungkin begini Pak Tidar, saya ada sedikit mau jelasin sedikit untuk ini Pak, supaya lebih enak nanti untuk mungkin Pak Tidar bisa diskusikan dengan kepala dinas atau dengan Pak Menteri. Kira-kira begini Pak, kalau kita ngomong Jogja ini, Pak, pantainya Jogja kapan Bapak tengok Pak? Itu dengan Bali, dengan Lombok, kalah atau tidak? Karena selama ini dari dinas pariwisata belum pernah ada yang menurut saya untuk mengekspos ini Pak, dinas pariwisata Jogja saya rasa. Diekspos betul ya Pak, lebih ke arah kita pengusaha yang mengekspos sendiri gitu. Yang kedua Pak, kalau saya masih ngomong masalah izin di kota Yogyakarta yang kota pariwisata nomor 2, yang menurut Bapak kota 5 destinasi wisata unggulan, ini kan saya rasa ketinggalan banget gitu Pak. Kalau Bapak tadi bilang pemerintahnya bagaimana? Pemerintahnya Pak, kalau kita ngomong Bupati Gunung Kidul amat sangat support terhadap pariwisata Pak. Tapi giliran kita sudah masuk ke detailnya Pak, yang di bawah ini yang setengah mati Pak. Mereka ini juga bukan orang mempersulit, tidak Pak. Tapi lebih ke arah tidak tahu apa yang harus dikerjakan gitu Pak. Nah ini yang saya memberi usulan atau masukan yang kalau ini mungkin bisa menjadi mungkin kedepannya bisa ada tindak lanjut Pak, apa mungkin kalau dari dinas pariwisata provinsi terutama, karena kalau dinas pariwisata setempat juga nggak punya kemampuan Pak, jadi maksud saya dinas pariwisata provinsi itu mungkin tidak untuk memberi masukan-masukan atau mendampingi investor yang datang untuk berinvestasi, Pak. Kurang lebihnya begitu, Pak Tidar. Ya, Pak. Siap. Pokoknya, jadi untuk ini siap juga. Jadi nanti saya akan coba obrol dengan badan otorita yang di Jogja, karena memang itu kan intinya kantor cabang kami di sana. Jadi makanya untuk Gunung Kidul ini nanti gimana nanti. Tapi setahu saya memang kalau untuk pertemuan rutin kan memang ada ya kepala dinas dinas kabupaten dengan provinsi ya. Mungkin ya badan otorita terlibat juga. Mungkin nanti saya coba cek dengan yang di sana ya. Kira-kira nanti arahnya mau kemana gitu Pak. Jadi itu yang bisa saya janjikan. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Tidar. Terima kasih juga Pak Hani atas interaksi kita juga pada siang hari ini. Rekan-rekan sekalian, sudah ada beberapa pertanyaan lain yang masuk. Beberapa pertanyaan memang sudah juga terjawabkan oleh interaksi terakhir tadi terkait bagaimana peran dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat dan juga bagaimana itu bisa ditranslate menjadi suatu
kebijakan bahkan hal-hal teknis oleh pemerintah daerah, bahkan orang bilang the devil is in the details, sehingga detailnya juga ke depan harus bisa dipermudah supaya membantu rekan-rekan para investor, para pelaku bisnis. Nah, dan terkait juga dengan segala sesuatu yang kita lakukan tadi. Namun rekan-rekan, waktu yang dialokasikan untuk kita sudah habis, kita sudah dapat menyelesaikan webinar kita pada hari ini dengan baik. Dan saya rasa banyak sekali hal-hal yang kita dapat pelajari hari ini, mulai dari bagaimana pariwisata itu quality over quantity, terkait dengan kebijakan arah kebijakan dan rencana strategis pemerintah terkait pariwisata dalam 5 tahun ke depan ini. Jadi dari Pak Tidar kita sudah pelajari, kita juga sudah mempelajari bagaimana tantangan dan juga bagaimana peluang pariwisata yang ada dari Pak Hani, terutama di saat-saat sulit sekalipun, dan bahkan ketika ada kesulitan sekalipun dalam hal perizinan dan juga di tengah masa pandemi, beliau dengan usaha beliau juga sudah dapat melaksanakan segala sesuatunya dan saat ini sudah berjalan dengan baik. Kita juga banyak belajar dari para akademisi, yaitu Bapak Igusti Bagus Rai Utama dan juga dengan Bapak Adi tadi, bagaimana berpikir mencari solusi bahwa pariwisata ini adalah suatu industri di mana orang mencoba untuk menyenangkan diri, bersenang-senang. Oleh karena itu kita perlu berpikir outside of the box dan sometimes juga inside of the box. Dengan demikian, kita sudah dapat akhiri sesi utama, yaitu dalam webinar kali ini, pemaparan oleh keempat narasumber kita. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih sekali lagi, dan kita berikan applause di tempat kita masing-masing kepada para narasumber yang sudah luar biasa. Cara saya kembalikan kepada pewara kita. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih banyak Bapak Putu Kris Susanto dari Universitas Dianapura yang telah mengawal webinar kita pada siang hari ini dengan amat sangat baik. Sangat menarik, banyak materi yang kita pelajari pada siang hari ini, terutama seputar terobosan dunia pariwisata di era pandemi COVID-19 ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Tidar Head Saputra, Bapak Adi Sunarno, Bapak Igusti Bagus Rai Utama, dan juga bersama saya di sini di studio Bapak Handoyo Mawardi. Kalau boleh sedikit bertanya Pak, menambahkan tadi sempat dari Pak Kris menanyakan kepada audiens tentang destinasi mana yang paling diminati jika audiens ingin bepergian atau traveling. Banyak di antaranya yang menjawab tentunya Bali dan Jogja. Terkait dengan wisata Jogja, kita seperti tadi sudah bahas bersama, ada Heha Sky View, ada juga Heha Ocean View. Mungkin dari Pak Hani bisa memberikan sedikit gambaran kepada kami, terutama mungkin kepada peserta dari luar kota atau bahkan luar provinsi yang belum pernah melihat destinasi wisata baru Heha Sky View, dan yang terbaru lagi, lebih terbaru adalah Heha Ocean View. Mungkin Pak Hani bisa sharing, menjelaskan kepada kita, karena menurut saya ini sangat menarik ekowisata ini. Ya, mungkin ini sebagai mungkin penutup. Heha Ocean View ini akan dibuka mungkin semoga akhir Desember tanggal 20-an sudah bisa buka. Nanti Bapak Ibu kalau mampir ke Jogja, kalau bisa kontak saya, silahkan nanti saya temani. Kita lihat saudara-saudara yang para mahasiswa, coba mampir ke Jogja, lihat itu Ocean View ini pada waktu ke Jogja, yakin gak kebayang kalau seperti ini ada di Jogja. Yakin. Nanti pasti mikirnya, oh di Bali lagi nih kayaknya gitu. Mungkin dari saya rasa cukup itu. Nanti di Ocean View ini banyak foto spot nih buat mahasiswi-mahasiswi yang cantik-cantik tuh, banyak tuh. Lihat di Jogja ini ada foto, ini nanti bikin foto spot banyak Mbak. Instagramable ya, saya Pak manggilnya ya, buat Mbak aja, kalau mas-mas jarang foto soalnya.
Jadi influencernya lebih banyak mbak-mbak ya. Gitu mbak, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Hani, memang ini sangat menarik ya, dua destinasi wisata yang terbaru di Jogja yang sudah bisa apa kita bersama kunjungi, terutama Heha Skyview ya Pak Hani yang sudah jadi, dan sekitar tanggal 20 nanti Heha Ocean View, kita bisa nikmati bersama keindahannya untuk Bapak Ibu saudara-saudara seperti tadi yang dibilang Pak Hani, mbak-mbak juga. Silahkan datang, silahkan menikmati keindahan Jogja dari sudut pandang lain, mungkin sudut pandang yang selama ini belum terbayangkan. Untuk yang penasaran, silahkan memanfaatkan liburan akhir tahun kita pada akhir tahun 2020 ini. Kita tutup dengan tidak lagi bersedih karena pandemi. Mari kita bersama-sama bangkitkan sektor pariwisata di Indonesia, baik di Bali maupun di Jogja, dengan mengunjungi destinasi-destinasi wisata menarik di Indonesia. Baik, karena rangkaian acara kita sudah selesai, terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak atas terselenggaranya acara pada siang hari ini, juga untuk seluruh peserta yang telah sangat antusias mengikuti dari awal hingga akhir, kami ucapkan terima kasih. Akhir kata, untuk Bapak Ibu yang serta peserta sekalian yang merasa bahwa konten kita pada pagi hari ini, maaf pagi hingga siang hari ini sangat bermanfaat, mari jangan simpan ini untuk diri kita, silahkan sharingkan melalui media sosial kita masing-masing, termasuk juga nanti jika Bapak Ibu mengunjungi destinasi-destinasi wisata yang menarik seperti di Heha Skyview dan Heha Ocean View, silahkan sharingkan agar lebih banyak nilai dan kebermanfaatan yang kita dapatkan bagi sesama maupun bagi kemajuan bangsa dan negara kita. Akhir kata, terima kasih kembali kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.